Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ketua Program Studi Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Iwan Permana Suwarna, MPD, yang terhormat Sekretaris Program Studi Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Kinkin Suwartini, MPD, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kak Dedi Erjuanda, yang terhormat Bapak Ibu Dosen Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus narasumber acara pelatihan karya tulis ilmiah kita pada hari ini. Serta, tak lupa para tamu undangan dan peserta pelatihan karya tulis ilmiah Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa 'ala umuri dunya waddin, wa shalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara pelatihan karya tulis ilmiah dalam ruang virtual Zoom pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Safi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini, izinkan saya Hairiyah untuk memandu jalannya acara pelatihan karya tulis ilmiah 2021 pada hari ini dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman, perlu diketahui nih, acara pelatihan karya tulis ilmiah pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dari acara pelatihan karya tulis ilmiah 2021 yang sudah dilaksanakan dari hari kemarin. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa acara pelatihan karya tulis ilmiah pada hari ini merupakan acara pelatihan karya tulis ilmiah yang akan kita lalui bersama-sama dan terakhir. Meskipun begitu, acara hari ini tidak akan kalah seru dan kalah menarik, karena narasumber-narasumber kita pada hari ini itu sangat luar biasa, keren dan hebat-hebat nih, teman-teman. Oke, seperti yang sudah dibocorkan oleh MC kita di acara kemarin, bahwa akan ada pemenang door prize nanti dalam dalam acara terakhir kita yang akan diumumkan nanti. Oke, untuk teman-teman semua, jadi diharapkan untuk tetap stay tune dan jangan sampai ketinggalan. Baiklah, sebelum memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama dari awal hingga akhir. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar talk show, yang ketiga pertanyaan sesi 1, yang keempat video artikel, yang kelima pertanyaan sesi 2, yang keenam mystery guest, yang ketujuh pertanyaan sesi 3, yang kedelapan penutup sesi tanya jawab, yang kesembilan penyerahan sertifikat, yang kesepuluh sesi foto bersama, yang kesebelas pengumuman pemenang door prize, yang ke-12 doa, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, untuk membuka acara kita pada hari ini, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, memasuki ke acara selanjutnya yaitu pengantar talk show yang akan dipandu oleh moderator kita yang tentunya tidak kalah keren nih teman-teman. Siapa beliau? Yaitu Kak Bayu dan Kak Khofifah Zahra. Oke, seperti yang sudah dikenalkan oleh MC kemarin, bahwa Kak Bayu dan Kak Khofifah Zahra ini merupakan salah satu mahasiswa Tadris Fisika semester 7. Sepertinya teman-teman pelatihan karya tulis ilmiah sudah tidak asing dengan dua nama moderator kita pada hari ini ya. Oke, diingatkan kembali bahwa nantinya moderator dan beberapa narasumber yang akan menyampaikan materi seputar pelatihan karya tulis ilmiah ataupun seputar permasalahan teman-teman, baik itu dalam penyusunan proposal maupun skripsi yang akan dihadapi tentunya di semester-semester ini.
Oke, sebelum saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini, mari kita sapa terlebih dahulu nih Kak Bayu dan Kak Zahranya. Halo Halo. Kak Bayu dan Kak Zahra, apakah sudah siap? Sudah siap Alhamdulillah dong. sudah siap, Heria. Alhamdulillah, baik. Baik, kita langsung saja nih serahkan ke acara kita pada hari ini kepada moderator yang keren tentunya, yaitu Kak Bayu dan Kak Zahra. Kepada Kak Bayu dan Kak Zahra dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Heria. Baik, baik, teman-teman, sesi diskusi kita akan dimulai ya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Saya yakin 100% Bapak Ibu dan teman-teman sekalian masih tetap semangat dong, seperti pada sesi 1 kemarin. Juga semoga Bapak Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Senang sekali di sini saya Bayu Aji Setiawan dan partner saya. Saya Hovifah Zahra. Oke, di sini kami akan kembali menjadi moderator di sesi kedua ini. Semoga teman-teman tidak bosan ya Bayu dengan kita berdua. Benar banget Zahra. Sebagai informasi nih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman semuanya, sama seperti sebelumnya panitia acara telah menyebarkan link Givom untuk menampung pertanyaan teman-teman mahasiswa terkait tema yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu narasumber hari ini. Benar banget Bayu. Nah, karena itu kami sudah mengantongi pertanyaan untuk kita ajukan di diskusi kita hari ini. Namun sekali lagi karena banyaknya pertanyaan dan beragamnya pertanyaan yang masuk, panitia sudah memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan kepada narasumber. Ya. Benar sekali Kak Zahra. Tetapi nih Kak Zahra, buat teman-teman yang belum sempat bertanya melalui Givom atau memiliki pertanyaan saat acara berlangsung, jangan khawatir nih, karena di akhir sesi atau di sesi ketiga, kami akan membuka pertanyaan dari peserta melalui kolom komentar. Nah, baik Kak Zahra, nih kali ini ada door prize buat pertanyaan terbaik nih Kak Zahra, buat sesi 1 kemarin dan sesi kedua. Nah, door prize ini ialah persembahan dari penerbit Kinza Media, yaitu berupa voucher training. Nah, untuk acara pelatihan karya tulis ilmiah HMPS Program Studi Tadris Fisika FITK UIN Jakarta. Selain voucher training Kak Zahra, ada satu lagi nih, boleh dong ditampilin Kak. Nah, selanjutnya ada voucher mendapatkan satu buku. Jadi nanti Kak Zahra, totalnya akan ada 4 pemenang, 2 pemenang dari sesi 1 dan 2 pemenang dari sesi kedua. Wah, teman-teman sekalian harus semangat nih. Yang kemarin sudah bertanya, ada kemungkinan teman-teman yang di Givom itu mendapatkan hadiah tersebut. Juga yang belum bertanya ada kesempatan untuk bertanya di kolom komentar tentunya Kak Zahra ya. Baik nih Kak Zahra, langsung saja. Siapa sih narasumber kita hari ini? Oke, narasumber kita hari ini ada yang pertama, Ibu Erina Hertati MSI dengan tema 03 Menguak Takdir. Kemudian ada siapa lagi, Bayu? Oke, yang selanjutnya ada Bapak Iwan Permana Suwarna, MPD, dengan tema pembawaannya yaitu deskripsi inovasi, penelitian, dan publikasi dalam bidang pendidikan IPA saat ini. Narasumber kita selanjutnya ada Bapak Ahmad Suryadi, MPD, dengan tema Literature Search and Screening. Selanjutnya ada Ibu Devi Solehat, MPD, dan Ibu Fathiah Alatas, MSI, dengan tema Teknik Analisis Data dalam Penelitian dan Pengembangan atau R&D. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Furqan, MPD, dengan tema Analisis Data Kuantitatif. Wah, temanya sangat menarik ya Kak Zahra. Dan tema kali ini tentu tak kalah menariknya ya, tak kalah penting juga dengan sesi 1 kemarin nih. Terkhusus buat teman-teman angkatan semester 7 atau angkatan 2018 dan ke atas, tema-tema ini sangat dibutuhkan loh, apalagi sebentar lagi akan ada sempro, mungkin sidang, dan lain sebagainya. Tetapi Kak Zahra, ini nggak kalah pentingnya juga buat adik-adik yang ada di semester 5, 3, dan 1. Karena mereka juga akan merasakan tentunya seperti itu Kak Zahra. Oke, benar banget nih Bayu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum hadir nih, coba dicek dulu di room Zoom, coba PC-in mungkin ketiduran, apalagi ini weekend ya. Coba ajakin lagi, karena sayang banget kalau kita lewatkan sesi kali ini. Baik Bayu, mungkin langsung saja kita salam sapa ke narasumber kita. Gimana nih Bayu? Langsung aja ya, sepertinya udah pada hadir nih Bapak-Ibu dosen kita. Yang pertama. Oke, yang pertama, siapa Kak Zahra? Oke, Assalamualaikum Ibu Erina. Salam Zahra, Bayu. Bagaimana kabarnya, Ibu?
Alhamdulillah, rada batuk tuh sedikit. Semoga lekas sembuh, Ibu. Ya. Oke, baik. Next, siapakah pemateri kita selanjutnya? Assalamualaikum, Bapak Iwan Permana Suwarna. Sudah bergabung, Bapak? Ya, sudah. Waalaikumsalam. Sehat, ya. Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Siapa lagi nih, Kak Zara? Selanjutnya, Assalamualaikum, Bapak Ahmad Suryadi. Apakah sudah terhubung? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bayu, ada siapa lagi nih, Bayu? Oke, kemudian ini ada dosen kita lagi tentunya. Assalamualaikum, Ibu Devi, Bu Fathia Lata, sudah bergabung. Audio Assalamualaikum, Ibu Devi, Ibu Fathia. Bisa mendengar suara kami, Ibu? Sudah join tapi audionya kayaknya ada masalah nih Bu Devi. Oke. Mikrofonnya okay. Ya. Sambil menunggu kita belum. Oh. Nah, udah kedengeran sedikit. Sudah, dulu. Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bayu, Zahra. Sehat. Iya, Ibu. Okay. Mungkin ini Kak Zahra sambil kita nunggu Ibu Fathia sapa kita semua yang ada di room Zoom ini, coba sapa lagi Kak Zara, ada siapa satu lagi? Satu lagi itu belum, okay, satu baik. Lagi Bayu belum dikenalin. Iya ya, Pak. Assalamualaikum Pak Furqan, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sudah siap ya Bapak? Ya, insya Allah siap. Oke, kita nanti kembali lagi Pak. Oke, okay, terakhir Bayu. Mungkin kita coba ulang ya, Ibu Fathia apakah sudah hadir? Atau mungkin masih proses ya Kak Zara ya? Iya nih Bayu, sepertinya belum tersambung soalnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke acara inti kita nih. Namun sebelumnya akan kami jelaskan terlebih dahulu mekanisme sesi diskusi hari ini. Hari ini kita memiliki 3 sesi diskusi, di mana 2 sesi pertama kami akan mengajukan pertanyaan yang sudah terkumpul melalui link Giveform kepada narasumber kita. Dengan sesi terakhir kami akan memilih pertanyaan melalui kolom komentar. Jadi, diingatkan sekali lagi buat teman-teman, selama acara berlangsung boleh langsung menuliskan pertanyaan yang ingin diajukan dengan format bertanya, nama, jurusan, pertanyaan ditujukan kepada siapa, kemudian tuliskan pertanyaannya. Oke, Bayu. Nah, hari kemarin itu dosen-dosen narasumber kita sudah menyampaikan pengantar singkatnya nih Bayu berupa 2 atau 3 kalimat. Oleh karena itu pada pertemuan hari ini kita juga mau undang kepada narasumber kita untuk menyampaikan pengantar singkatnya terlebih dahulu nih Bapak Ibu terkait tema yang dibawakan. Gimana Bapak Ibu? Apakah bersedia? Bersedia dong ya. Baik, mungkin langsung saja kita persilahkan yang pertama kepada Ibu Erina. Boleh Ibu untuk menyampaikan pengantar singkatnya nih Bu. Oke, Bayu, Zahra, karena emang temanya mungkin nggak pada paham ya, jadi maksud Ibu itu biar apa kalau nggak paham itu nanya, ternyata rasa ingin tahunya kurang, ya. Jadi tema ini berkaitan dengan gini, jadi 0-3 menguak takdir. Kalau kita lihat sebenarnya deskripsi itu ada 3 tahap yang kita jalani, ya. Pertama proposal. Ini kalimat kedua ya, proposal, terus lalu hasil, terakhir itu publikasi. Nah, jangan biarkan takdirmu kosong di salah satunya, apalagi ketiga-tiganya. Baik, terima kasih Ibu. Ternyata tentang itu ya Bu, saya nggak kepikiran ke sana tadi Bu. Baik, langsung kita berikan kesempatan ke dosen selanjutnya nih Bayu. Oke, selanjutnya coba kita dengarkan pengantar singkatnya dari Bapak Iwan Permana Suwarna. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bayu. Ya, jadi materi atau tema yang ingin saya sampaikan itu adalah terkait tentang inovasi dan teknologi. Ya, jadi inovasi itu adalah cara baru. Ya, cara baru. Sedangkan teknologi adalah peningkatan mutu atau manfaat dari sesuatu. Ya, inovasi dan teknologi itu bisa diterapkan atau diaplikasikan
di bidang pendidikan, termasuk di bidang fisika, ya, atau pendidikan fisika. Itu. Baik, siap. Pak Iwan, terima kasih atas pengantar singkatnya. Ada siapa lagi, Kak Zahra? Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Suryadi. Halo Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Jadi tema yang ingin saya coba angkat untuk kita diskusikan bersama pada kesempatan ini adalah terkait... Ada jaringannya nih Pak Suryadi. Halo Bapak. Nge-lag nih kayaknya. Ya. Ya sepertinya lagi ada gangguan, kita tunggu sebentar mungkin ya Pak. Oke, giliran saya ya. Oke, mungkin belum. Sambil menunggu Pak Ahmad Suryadi. Suryadi kayaknya masih kendala ini Pak. Iya Bapak, kendala. Mohon maaf. Bisa diulang Pak. Oh iya Pak Suryadi, okay. Baru gabung. Kayaknya nge-lag ya. Iya, tidak terdengar suara. Halo Bapak Suryadi. Halo. Ah, ya sudah terdengar Pak. Oke, okay, baik. Di kita alih ke lain. Oke. Jadi tema yang ingin saya angkat untuk jadi bahan diskusi kita pada kesempatan ini terkait penulisan karya tulis ilmiah adalah literature search and screening. Kenapa? Karena ini merupakan tahap awal untuk melahirkan karya tulis yang berkualitas. Karya tulis yang berkualitas lahir dari kumpulan literatur-literatur yang berkualitas. Nah, bagaimana mencari literatur yang berkualitas, bagaimana melakukan screening, itu sangat tahap awal dan krusial, bukan hanya di awal, tapi dalam keseluruhan proses itu penting. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ahmad Suryadi. Selanjutnya, Bayu, mau kita persilahkan kepada siapa lagi nih? Oke, selanjutnya ini kepada ibu-ibu dosen kita ini, ada Ibu Devi Solehat dan Ibu Fathia Alatas. Yang pertama, boleh Ibu Devi untuk menyampaikan pengantar singkatnya? Baik, Bayu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data R&D. Jadi R&D ini seperti kita ketahui terdiri dari dua kata, research and development. Nah, research ini, pada kegiatan research ini, peneliti mencari dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya untuk membuat rancangan produk. Jadi rancangan produk ini dikembangkan dari hasil research atau dari hasil penelitian dan studi literatur. Nah, kemudian kata yang kedua adalah development atau pengembangan. Nah, isinya adalah pada tahapan development ini adalah pembuatan produk sekaligus mengujinya. Apakah produk itu efektif, efisien, dan praktis. Mungkin itu saja, Bayu. Baik, siap Ibu Devi. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan nih kepada Ibu Fathia Alatas. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih, Bayu. Terkait judulnya ya tentang teknik analisis data sebenarnya sama Bu Devi ya. Mungkin kata kalimat saya gini. Riset itu melihat apa yang sudah orang lain lihat gitu ya. Bukan sama sekali baru, tetapi yang terpenting itu memberikan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Oke, mungkin itu aja Bayu. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Next Kak Zahra, ada siapa lagi nih? Oke, Bayu. Selanjutnya ada Bapak Furqan. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bayu dan Zahra. Nah, mungkin sedikit pengantar tentang tema yang akan saya sampaikan atau diskusikan pada hari ini, yaitu analisis data kuantitatif. Nah, mungkin kuantitatif ini, data kuantitatif itu bukan data yang sudah populer dan sering mungkin digunakan oleh para mahasiswa dalam mengerjakan skripsi ya. Nah, tapi mungkin yang masih sering tidak disadari atau kurang dieksplor itu tentang mengapa kita memilih teknik tertentu dalam analisis data kuantitatif ini? Nah, rasionalisasinya, latar belakangnya, dan juga karena kebanyakan mungkin kita lebih banyak hanya mengikuti dari penelitian yang sudah-sudah begitu. Nah, beranjak dari situlah di sini saya coba mengangkat untuk analisis data kuantitatif biar kita tahu bagaimana rasionalisasinya, mengapa memilih teknik tertentu dalam analisis data kuantitatif. Mungkin. Baik, terima kasih Bapak atas pengantar singkatnya. Baik Bayu, mungkin karena kita semua udah siap nih, baik kita langsung aja masuk ke sesi diskusi. Gimana Bayu?
Oke, sepertinya benar sekali. Lebih baik kita langsung masuk sesi diskusi karena ini sudah mulai hangat ya sebenarnya ya, untuk menerima informasi baru dari Bapak, Ibu narasumber kita kali ini. Baik, Kak Zara, yang pertama ini sudah ada pertanyaan nih. Izinkan saya nih untuk bertanya ke Ibu Erina Hertanti. Karena nih Kak Zara ya, dari tema-tema yang telah diajukan tadi, benar sekali gitu ya, sangat penasaran nih dengan temanya Ibu Erina gitu, 03 menguak takdir. Tadi juga Ibu Erina sudah menjelaskan nih Kak Zara dalam pengantar singkatnya. Jadi ada 3 tahapan dalam skripsi Kak Zara. Yang pertama itu proposal, hasil, dan publikasi gitu kan. Dan Bu Erina mengatakan statement, jangan biarkan takdirmu salah satunya kosong. Nah, Ibu, berdasarkan paragraf yang Ibu buat, apa yang menjadi penyebab kosongnya ketiga fase tersebut, Ibu? Silakan Ibu Erina. Terima kasih, Bayu, Zahra. Jadi, kalau kita lihat ya, penyebabnya itu, wah, kalau kita cari di Google banyak. Tapi intinya, kalau Ibu berbicara, penyebabnya itu kurang piknik, alias kurang baca, alias kurang referensi. Ya, nah, ini, jadi kosong, artinya gagal di proposal. Gitu, ya. Kenapa? Karena tadi kurang membaca, kurang referensi. Ketika menulis, tidak paham apa yang ditulis. Ketika presentasi, otomatis akan gugup dan stres. Akibatnya apa? Blank, tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Ya. Nah, yang model begitu biasanya apa? Ketik cepat. Tidak tahu itu plagiat. Akhirnya ketahuan. Di metodologinya sudah ada sampel yang tervalidasi, yang reliable. Itu nggak mungkin banget. Gitu. Ya. Jadi, istilahnya boleh melihat, tapi jangan sampai copy paste-nya itu tidak cerdas. Ya, gitu. Nah, kalau di hasil begitu juga. Jadi pengalaman ini begitu, mungkin Bupati juga ngalami, kita pernah curhat. Ketika kita males untuk mengulang lagi mahasiswa yang gagal di proposal, akhirnya kita udah lulusin aja. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Ya. Nah, ini kita susah sekali membimbing yang seperti ini. Nah, akhirnya karena mungkin dosen itu sudah bosan, ya akhirnya udah kamu kerjain deh aja deh apa adanya, ya. Nah, itu akan kosong juga di hasil, ya. Nah, terus misalkan nanti apa, nah, boro-boro sudah hasil kosong, proposal kosong, tentu dong publikasi akan susah sekali, ya. Karena di publikasi itu udah referensinya kita nanti dituntut harus 30 jurnal internasional, revisinya banyak, aduh makin males. Ya, makin malas. Nah, ini jadi malas dan kurang piknik, ya, kurang membaca, kurang referensi. Nah, kalau sudah seperti ini, saya berharap sekali ada Dilan di sini. Ya, Bu Erina, membimbing mahasiswa itu berat, biar saya saja. Ya, mungkin seperti itu, Bayu, Zahra, jawaban Ibu. Baik, Ibu, siap. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami insya Allah. Kemudian Zahra, sudah ada pertanyaan lagi nih untuk siapa? Oke Bayu, selanjutnya pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Iwan Permana Suwarna dengan temanya tadi deskripsi inovasi penelitian dan publikasi dalam bidang penelitian IPA saat ini. Nah Bapak, kita ini sebagai mahasiswa kan selalu dituntut ya untuk selalu inovatif, menjadi inovatif gitu. Namun kita masih bingung nih Pak, suatu skripsi itu dikatakan memiliki inovasi itu yang bagaimana ya Pak? Mungkin boleh kepada Bapak Iwan, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih Zahra ya. Kita harus paham dulu definisi dari inovasi. Ya, inovasi itu diartikan secara mudah itu adalah sebuah cara, ya, cara baru. Nah, sekarang coba kalau kita pikirkan, kita setiap hari itu terbiasa dengan menggunakan cara-cara yang biasa, kan? Ya, contohnya misalnya ketika kita mengupas sebuah buah, ya, ada buah salak misalnya. Itu apa yang kalian lakukan? Cara mengupas salak itu gimana caranya? Bagian mana yang dikupas? Bayu, coba. Jawab. Ujungnya, Pak. Ujungnya. Hampir semua itu kan menggunakan cara seperti itu. Itu artinya cara biasa. Sekarang coba dibalik. Pantatnya yang enggak gepengnya, yang enggak mancungnya itu kamu kupas.
Bisa enggak? Bisa, Pak. Cuman mungkin lebih susah bukannya, Pak? Takut luka ya. Oke, sampai batas itu sudah disebut inovasi cara, ya. Tapi apakah itu efektif atau tidak efektif? Nah, itu adalah sebuah hipotesis. Ketika Anda mengajukan, wah ini kayaknya harus ada cara baru untuk mengupas sebuah salak. Saya balik. Orang biasanya di atasnya yang mancungnya, ya kita kupas, sekarang dibalik. Itu sudah inovasi juga. Tapi apakah efektif itu atau tidak? Nah, itu adalah sebuah hipotesis Anda. Ketika cara itu ternyata efektif, maka akan beralih disebut dengan teknologi nantinya. Apalagi diterapkan dengan menggunakan alat tertentu yang lebih efektif. Ya. Nah, itu sekilas tentang dikatakan inovasi itu dulu. Apakah yang dimunculkan dalam skripsi itu, Anda baca aja, oh ini udah biasa. Anda udah merasakan ini biasa, itu udah berarti itu bukan inovasi, kan? Tetapi ketika kita cari yang judul-judul yang tidak seperti biasanya atau ada embel-embel tambahan dan lainnya, itu sudah termasuk inovasi karena berbeda dengan cara yang biasa. Nah, itu secara sederhana. Kita merasakan itu adalah sebuah inovasi atau bukan, ya. Oke, nanti perlu penjelasan yang lebih dalam lagi, ya. Mana level kedalamannya, ya. Untuk S1, S2, dan S3. Untuk sementara jawabannya itu dulu, ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Iwan atas jawabannya. Mungkin karena waktunya masih ada nih, Pak, untuk pertanyaan ini, kami ingin mengundang pendapatnya Pak Suryadi nih terkait skripsi yang dikatakan inovatif menurut Bapak yang seperti apa, Pak? Mungkin ada tambahan? Baik. Kalau menurut saya sih, inovatif itu kan harus tahu dulu ya, harus tahu dulu yang sudah ada itu apa, seperti yang dijelaskan Pak Iwan tadi. Jadi memang pekerjaannya adalah mencari tahu dulu apa yang sudah ada, kemudian membuatnya berbeda seperti yang dikatakan Bu Fathiyah tadi, bukan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi yang belum dipikirkan oleh orang lain, seperti itu. Nah, itu yang diungkapkan seperti yang disebutkan Bu Fathiyah tadi. Jadi menurut saya itu tugas beratnya adalah mengumpulkan apa saja yang sudah dilakukan oleh orang lain itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Suryadi atas tambahannya. Selanjutnya, Bayu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan untuk siapa lagi nih, Bayu? Kebetulan ini pertanyaannya sangat relevan dengan Pak Ahmad Suryadi nih, Kak Zahra, mengenai literatur search and screening nih. Jadi, Pak Ahmad Suryadi, seringkali beberapa mahasiswa itu mungkin kesulitan nih, Pak, mencari literatur yang sesuai dan melakukan screeningnya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana sih, Pak, tips dalam melakukan pencarian dan penyaringan literatur agar efektif dan efisien terhadap penelitian yang akan diambil? Mungkin boleh, Pak, dikasih langkah konkret yang bisa kami ambil nih, Pak. Terima kasih. Silakan, Bapak. Ya, baik. Terima kasih banyak. Mungkin sebagian yang akan saya sampaikan sudah familiar dengan teman-teman dan adik-adik semua yang ada di sini, di forum ini. Mengenai pencarian, kan, seperti yang saya jelaskan di awal, kita harus mencari literatur yang kredibel. Kenapa penting kredibel itu? Karena kita akan menjadikan literatur itu sebagai landasan. Nah, kalau landasan kita itu tidak benar, maka hasil yang kita lakukan pasti tidak benar juga. Kita tahu itu di teori ralat, kan? Nah, kalau udah ralatnya sudah tinggi di literatur, maka apapun yang kita lakukan nanti hasilnya akan besar juga errornya. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu literatur yang bisa kita jadikan dasar itu yang seperti apa. Nah, di sini ada konsensus atau kesepakatan bahwa literatur yang bagus itu ada banyak, ya. Ada namanya primary resource, ada secondary resource. Primary itu yang utama. Jadi sumber-sumber utama. Kenapa misalnya di literatur itu selalu misalnya pasti sering dengar gunakan literatur yang mutakhir. Nah, untuk apa? Untuk kita tahu ini itu yang sudah dilakukan di bidang yang akan kita kaji itu sudah dilakukan sejauh mana. Makanya kita perlu tahu yang terbaru biar kita tidak ketinggalan. Nah,
Untuk primary resource, nah primary resource itu sumber yang utama yang kita bisa jadikan sebagai rujukan di karya tulis, ilmiah khususnya skripsi, mau jurnal, artikel jurnal, apapun bentuknya, itu adalah artikel jurnal salah satunya. Ya. Bisa magazine, bisa itu primary resource juga. Berita-berita itu primary resource. Yang secondary resource itu buku. Jadi ya yang namanya primary berarti kita merujuknya di landasan hasil-hasil riset dulu. Jadi seperti itu. Nah, tingkatannya ini ada banyak juga. Tergantung nanti level yang diinginkan semuanya. Tapi saran saya itu menggunakan yang namanya peer review journal. Apa itu peer review journal? Peer review journal adalah jurnal-jurnal yang direview secara peer, khususnya yang bersifat blind review. Artinya ini sudah melewati tahapan. Nah, kenapa kita biasanya menyarankan memakai jurnal-jurnal internasional? Karena ya kita harus jujur bahwa jurnal-jurnal yang internasional itu peer review-nya bagus. Artinya hasil riset itu sudah didiskusikan oleh para ahli. Kalau kita menjadikannya landasan, maka landasan itu menjadi benar. Yang akan kita lakukan akan menjadi kemungkinan benarnya itu makin tinggi. Gitu. Nah, gimana cara mengidentifikasi peer review journal? Nah, bisa kita gunakan sumber-sumber yang utama. Misalnya yang paling tinggi, misalnya kita bisa merujuk jurnal-jurnal. Jadi bedakan ya antara jurnal dan artikel jurnal. Kalau kita sebut jurnal berarti kumpulan. Kumpulan-kumpulan artikel itu namanya jurnal. Sementara artikel-artikel itu biasa disebut juga artikel jurnal atau kita sebutnya di bahasa Indonesia artikel. Biasa juga ada yang menyebutnya paper. Nah, tapi kita lebih sering familiar dengan artikel. Jadi jangan lagi katakan jurnal ya. Jurnal itu kumpulannya. Jurnal, saya baca satu jurnal. Wah, satu jurnal itu ada ribuan atau jutaan artikel ya di situ. Nah, gimana mengidentifikasi jurnal yang bagus? Bisa lihat dari indeksinya. Misalnya yang berbasis terindex Scopus, Web of Science, nah itu bagus. Seperti itu. Saya kira saya... kalau kita gunakan jaringannya UIN Jakarta, itu beberapa penerbit itu kita bisa akses gratis. Jadi saya lihat kalau kita pakai jaringan UIN Jakarta ya, hasilnya itu kita bisa download secara gratis jurnal-jurnalnya. Jadi mungkin saya bisa share screen aja ya, biar sekalian menunjukkan, saya jelaskan gimana sedikit. Apa boleh? Ini berapa lama sih waktunya maksimal? Masih ada beberapa menit, Pak. Boleh dilanjutkan. Okay. Boleh saya share screen ya? Baik, silakan, Bapak. Oke. Okay. Oke. Okay. Bisa kelihatan di bookmark saya ya. Di bookmark saya ini adalah beberapa jurnal yang sering saya baca. Misalnya, kalau saya sarankan sih kalau kita di physics education, jadi kita itu baca penelitian-penelitian yang ada di komunitas kita. Salah satu jurnal di komunitas kita itu adalah ini, peer review physics education research yang diterbitkan oleh Academic Physics Society APS dari Amerika. Jadi kita bacanya di sini, karena kalau kita baca di tempat lain itu kan banyak penelitian-penelitian pendidikan, tapi kalau di sini kan sudah fokus ke pendidikan fisika memang. Jadi kita bacanya di sini sehingga nanti kita tahu apa sih yang sedang booming dipakai sama orang. Karena kita kan sering dengar ya kalau yang kita teliti di Indonesia ini sudah diteliti 20 tahun yang lalu di luar. Jadi biar up to date, kita baca yang di sini. Nah, jadi kita ke jurnalnya saja masing-masing. Jadi harus tahu dulu jurnal-jurnalnya yang mana yang bagus. Tapi kalau yang sederhana misalnya untuk pemula pakai di Google Scholar aja. Nah, untuk pencariannya saya coba ini ya. Ada yang pernah dengar Boolean logic? Jadi kita mencarinya jangan menggunakan kata kunci yang asal ya. Kita harus tahu dulu terma yang digunakan dan menggunakan biar lebih efektif pakai Boolean logic. Salah satunya misalnya menggunakan quotation mark. Quotation mark itu misalnya kita mau cari tentang STEM education. Jangan tulisnya gini. Kalau kita mau cari tentang STEM education, tulisnya gini, maka
pencarian ini akan mencari artikel yang ada STEM-nya, ada education-nya. Padahal saya mau STEM education, karena STEM yang terpisah dengan education-nya itu maknanya berbeda. Kita harus kasih quotation mark. Nah ini, petik. Jadi yang muncul nantinya adalah artikel-artikel tentang STEM education. Bukan STEM dan ada education-nya. Gitu. Jadi dia dicari dalam satu frase. Oke. Kemudian, misalnya kita mau STEM education-nya tetapi ada di disiplin ilmu fisika misalnya. Nah, ini kita pakai boolean logic. Kita pakai misalnya operator, bisa operator AND. Jadi saya mau cari artikel yang ada STEM education-nya dan ada physics-nya. Gini. Nah, gini. Jadi kalau kita search, maka artikel-artikel ini adalah artikel yang di dalamnya ada STEM education dan ada physics, gitu. Jadi bagusnya kalau kita pakai quotation mark, kita bisa mencari kata yang kita inginkan, misalnya STEM education helps student too. Berarti kita tambahin aja help. Jadi nanti akan ada artikel, bisa juga nggak ada. Nah, ada artikel yang tulisannya kalau saya download ini, maka akan ada tulisan di paper itu yang mengatakan STEM education help bla bla bla. Misalnya kita mau carikan apa sih keuntungannya STEM education. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari. Ini teknologi sudah memudahkan kita mencari itu. Tinggal kita search nanti kata STEM education help, kita bisa dapatkan. Bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa. Kalau di Google Scholar bisa. Oke. Saya kira itu bisa juga ke penerbitnya langsung, misalnya ke Springer Link. Dan tolong diingatkan ya kalau waktunya habis. Bisa ke Springer Link, tinggal search di sini, pakai boolean logic, itu memudahkan. Bukan cuma N sih, bisa OR. Misalnya saya mau STEM education, tapi saya nggak mau kalau ada STEM integration-nya. Jadi saya mau STEM education, tapi saya nggak mau artikel yang ada, atau ini. Saya, ya kalau gini berarti, ini kan OR ya, berarti paper itu bisa ada STEM education-nya atau STEM integration-nya. Jadi bisa dua-duanya. Kalau tadi pakai AND, harus ada keduanya ya. Nah, jadi harus ada STEM education, harus ada juga STEM integration. Tapi kalau kita pakai operator OR, berarti boleh salah satunya, maka paper itu akan muncul. Gitu ya. Saya kira itu dulu, nanti lagi ya. Oke. Baik, siap. Terima kasih Bapak Suryadi atas jawabannya, Pak. Oke, next Kak Zahra, ada pertanyaan untuk siapa lagi nih? Oke, Bayu. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan kepada Bapak Muhammad Furqon. Nah, Bapak, pertanyaannya ini tentang, pertanyaannya beberapa dari kita nih, Bapak, sebagai mahasiswa seringkali keliru terkait perbedaan antara teknik analisis data kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, jadi apa sih, Pak, yang menjadi pembeda dalam menganalisis data secara kualitatif ataupun kuantitatif sehingga nantinya kita bisa tahu nih penelitian kita cocok menggunakan yang mana gitu, Pak? Kepada Bapak Furqon, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Zahra dan juga Bayu. Oke, kita ketahui bahwa ada tiga ya, secara garis besar mungkin metode penelitian itu, mungkin sudah yang sudah mengambil mata kuliah terkait penelitian mungkin sudah tahu ya, ada kuantitatif, ada kualitatif, dan ada mixed method. Ya, itu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebenarnya perbedaan yang paling mendasar itu antara kuantitatif dan kualitatif sebenarnya dilihat dari datanya. Itu yang paling mendasar. Kalau kualitatif, itu dia tidak, bukan berupa angka. Tapi kalau kuantitatif, itu pasti berupa angka. Seandainya pun informasi yang dikumpulkan, misalnya itu awalnya tidak berbentuk angka, misalnya untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, itu akan diubah dalam bentuk angka. Nantinya diubah dalam bentuk simbol-simbol angka. Jadi informasinya itu dalam bentuk angka yang akan diolah antara untuk kuantitatif. Kualitatif, nah itu tidak. Ya. Kualitatif dia tidak bentuk angka, tapi benar-benar dalam bentuk informasi yang sifatnya bukan angka. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar tadi.
Oke, kemudian untuk analisnya tentu akan berbeda ya, akan berbeda jauh antara kuantitatif dan kualitatif. Oke, kalau kualitatif itu lebih analisisnya nanti akan menggunakan lebih secara tematik. Dari berbagai informasi yang diperoleh itu nanti akan dianalisis kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu. Nah, itu biasanya pola untuk kualitatif ya. Untuk kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya digunakan analisis yang digunakan itu adalah statistik pasti. Nah, jadi kalau kualitatif dia pasti tidak menggunakan statistik. Ya, tidak menggunakan statistik. Kalau kuantitatif pasti menggunakan statistik. Nah, statistik yang digunakan itu bisa dua jenis. Bisa statistik deskriptif, bisa juga statistik inferensial, ya. Statistik dan ya inferensial. Kalau statistik deskriptif itu untuk memotret kecenderungan, pola atau persebaran ya, sebaran. Jadi yang digunakan itu adalah biasanya statistika dasar seperti modus, mean, median ya, dan persentase itu juga termasuk ya. Nah, itu biasanya untuk statistik deskriptif. Nah, kemudian kalau untuk statistik inferensial itu gunanya untuk bisa menguji suatu hipotesis ya, untuk mengetahui relasi antar variabel atau menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Nah, jadi untuk menguji itu menggunakan statistik inferensial. Nah, mungkin untuk secara sekilas di sini boleh saya share screen untuk memberi gambaran secara ini. Saya izin ya share screen. Baik. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, terutama untuk yang kuantitatif. Kalau kualitatif tadi kan dia lebih ke tematik, tematik. Jadi informasi-informasi itu oke. Nah, jadi untuk kuantitatif itu kan rancangannya mungkin sudah tahu, jadi ada intervensi ya, ada juga yang non-intervensi. Intervensi tentunya ada treatment, ada perlakuan, ada dari luar terhadap objek yang akan atau sampel yang akan diteliti. Kalau non-intervensi itu tanpa intervensi, tapi juga kuantitatif, termasuk survei, korelasional. Nah, mungkin kita paling yang sangat familiar kuantitatif kan yang sifatnya eksperimen ya, eksperimental. Nah, padahal selain eksperimental itu juga ada korelasional, dan survei itu juga termasuk kuantitatif karena dia menganalisis angka-angka gitu. Walaupun yang paling populer eksperimen. Cuman bedanya kalau korelasional atau survei itu tidak ada intervensi, tidak ada intervensi. Oke. Gitu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tentang analisis data untuk kuantitatif ya. Jadi pasti menggunakan statistik tapi bisa deskriptif ataupun inferensial. Nah, gitu. Jadi kalau deskriptif, jadi deskriptif di sini bukan seperti penelitian deskriptif, beda ya. Jadi deskriptif yang sifatnya statistik tadi. Nah, menggunakan central tendency, variability seperti tadi ya, menggunakan varian, menggunakan mean, median, modus. Kemudian kalau untuk yang inferensial untuk menguji perbedaan ataupun hubungan antar variabel itu bisa parametrik atau non parametrik. Nah, biasanya kalau di S1 itu lebih seringnya ke yang parametrik ya. Parametrik ini mensyaratkan untuk sampel itu dia berdistribusi normal. Nah, itu. Nah, biasanya yang paling populer juga kan sering menggunakan uji T dan sebagainya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita bongkar lagi ya, sebenarnya walaupun kita memperoleh apa namanya data yang berdistribusi tidak normal, itu sebenarnya tidak usah dipaksakan ke normal karena ada alternatifnya yaitu non parametrik. Nah, itu antara parametrik non parametrik. Itu. Nah, nanti itu berdasarkan apa? Berdasarkan rumusan masalah tadi. Nah, apakah rumusan masalah kita bersifat deskriptif, komparatif, atau asosiatif? Nah, jadi pemilihan teknik analisis itu nanti bergantung dengan rumusan masalahnya seperti apa. Apakah dia deskriptif, ya? Apakah sifatnya komparatif, membandingkan, ataukah asosiatif hubungan? Nah, jadi bukan tidak selalu misalnya pengaruh itu pasti pakai eksperimen, tidak, ya? Bisa saja kita pengen lihat pengaruh satu variabel variabel lain tapi tanpa melakukan treatment kan gitu, kita pengen lihat hubungannya saja seberapa kuat gitu. Nah, itu bisa menggunakan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini untuk penelitian kuantitatif ya. Nah, jadi pemilihan itu bisa kita menggunakan jalur ini. Kita lihat rumusan masalah kita apa, komparatif. Oke, misalnya komparatif kita membandingkan dua kelompok. Oke, variabel kita gunakan satu atau dua gitu atau lebih. Oke, kalau misalnya satu variabel nanti kita gunakan dua sampel atau lebih dari dua sampel. Nah, nanti sampel nanti terbagi lagi apakah sampel dependen atau yang independen gitu ya.
sampel yang bebas atau sampel yang tidak bebas gitu. Nanti setelah itu baru kita bisa menentukan, oh saya menggunakan uji T gitu. Padahal kalau misal nanti selain itu ya ada faktor lain sebenarnya. Memilih teknik analisis data itu ada 4 faktor yang harus kita pertimbangkan. Nah, kalau kita memilih teknik analisis data kuantitatif, khususnya ada 4 faktor. Kita lihat yang pertama ada skala datanya. Apakah dia nominal, ordinal, interval, atau rasio? Nah, itu kita lihat dulu. Kemudian rumusan masalah tadi, bentuknya apa? Apakah asosiatif, komparatif, ataukah deskriptif? Kemudian distribusi data, apakah normal atau tidak? Kalau tidak, nanti kembali ke non-parametrik. Kalau normal, ke parametrik. Gitu. Nah, bentuk datanya gimana? Apakah dia berbentuk tunggal ataukah interval? Gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Jadi ini pertimbangan dalam memilih teknik analisis data. Setelah kita mempertimbangkan ini, baru nanti kita masuk ke sini. Gitu. Dan juga ke sini. Nah, mungkin itu sekilas ya. Dan kalau ada yang kurang jelas atau ingin diketahui lagi, boleh silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Furqan atas penjelasannya. Mungkin kita next dulu ya, Bayu. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan tuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar. Silakan Bayu, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, Kak Zara. Terima kasih. Selanjutnya kita, ini ada pertanyaan untuk Ibu Devi Soleha dan Ibu Fathia Alatas dengan tema teknik analisis data dalam penelitian pengembangan atau R&D. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah ada jenis lain selain model 4D atau 4D dalam penelitian R&D? Dan jika ada, bagaimana memilih model yang cocok digunakan dalam penelitian kita? Seperti itu. Mungkin yang pertama, kepada Ibu Fat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bayu. Oke, pertanyaan yang pertama tadi terkait apakah penelitian R&D itu hanya 4D gitu ya? Oke, kita harus pahami dulu R&D itu apa. R&D itu berarti kan ada research and development, di mana ya kalau secara bahasa Indonesia itu penelitian dan pengembangan gitu ya. Di mana ini merupakan metode penelitian yang melibatkan serangkaian proses dalam membuat, kemudian mengembangkan atau menyempurnakan suatu produk dengan tahapan-tahapan yang sistematis gitu ya. Nah, kalau setahu Ibu nih yang sudah Ibu baca, tidak hanya 4D gitu untuk pengembangan R&D, ada book angle di mana ada 10 tahapan kalau tidak salah. Kemudian ada ADDIE gitu ya, atau kalau saya senangnya ADI gitu ya. Kemudian halo, oh ada nampil. Nampil apa ya? Bukan saya yang nampilin ya. Oh. Halo. Ya, Ibu. Tadi siapa yang nampilin? Oke. Okay. Ibu bisa dilanjut, Ibu. Ya, Ibu, nggak apa, Bu Fat. Jangan dulu ditampilin, Bayu. Oh, iya. Kemudian, kalau nggak salah, ada dari Sugiono, gitu ya. Kemudian ada dari Sadiman. Tapi saya yang sering saya pakai adalah biasanya ADI atau Lofordi, gitu ya. Kemudian, pakai yang mana gitu ya. Sebenarnya sih mau pakai yang mana aja sebenarnya intinya sama gitu ya. Mungkin langkahnya ada 10, kemudian ketika ADI berarti A, D, D, I, E gitu ada 5, kemudian 4D itu ada 4. Tetapi sebenarnya intinya sama. Di mana semuanya adalah untuk pengembangan produk. Ya, coba aja diteliti. Nah, kita maunya yang mana gitu. Tetapi yang terpenting adalah tidak hanya R&D, tetapi ada yang namanya development research yang biasa kakak-kakak gunakan, itu yang suka dipakai, itu yang tahapannya juga banyak, itu yang namanya punya ACR gitu ya, atau rujukannya itu PLOM atau yang PLOM gitu. Pada intinya kalian itu nggak usah risau, metode yang manapun boleh dipakai, yang penting kalian paham dan baca sumber primernya, itu intinya. Kemudian udah ya, dua doang ya tadi ya pertanyaannya, cukup ya Bayu, dua doang ya, ya? Cukup ya Ibu. Oke, sementara itu saja mungkin. Oke, terima kasih. Oke, siap Ibu, terima kasih. Baik, masih ada waktu, kita dengarkan jawaban dari Ibu Devi Solehat. Ibu Devi silakan. Ya, minta tolong PPT-nya Bayu yang tadi biar boleh mudah menjelaskannya. Ya, baik. Sebetulnya selain 4D masih banyak desain R&D yang lain, cuman mungkin di sini Ibu hanya akan menjelaskan 5. Di sini yang pertama adalah menurut Borg Engel, kemudian yang kedua
4D menurut Riagarajan, kemudian selanjutnya adalah Edi, yang kemudian selanjutnya adalah menurut Ricci, yaitu disingkat PPT, planning, production and testing, kemudian yang terakhir menurut Sugiono itu RPTT, hanya ditambahkan research, planning, production, and testing. Nah, mungkin kalau masih ada waktu, satu-satu bisa di next PPT-nya. Ibu nggak share screen. Nah, ini. Mungkin ini untuk langkah-langkah Borg and Gill. Tadi seperti Bu Fathia sebutkan, ada 10 tahapan. Di sini, seperti Ibu jelaskan di awal, R&D itu ada terdiri dari research dan development. Nah, pada tahapan Borg and Gill, research-nya itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah research and information, yang kedua adalah planning. Nah, pada saat research and information, tadi Bu Devi punten, suaranya mungkin dideketin itunya. Oh, sumber iya, suaranya, iya. Makasih, Bu Fat. Erina kekecilan. Iya, Bu Fat, makasih. Untuk tahap yang pertama, research and information, di sini peneliti menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian melakukan studi literatur. Nah, kemudian informasi dan studi literatur itu dijadikan bahan untuk mengembangkan dari rancangan produk. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah planning. Planning di sini melakukan perencanaan dari segi tujuan, dana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari hasil research and information, nah di sini dari hasil penelitian dan penggalian informasi itu dikembangkanlah produk awal dari rancangan tadi. Nah, kemudian produk awal ini diuji field testing atau diuji lapangan. Di sini kalau Borg and Gill itu ada 3 tahapan field testing, ada preliminary testing 1-3 sekolah dengan subjeknya itu 6-12 subjek. Nah, ini diujinya melalui kualitatif, wawancara, observasi, kemudian kuesioner. Nah, kemudian setelah diuji field test, preliminary field testing, kemudian produknya direvisi. Nah, setelah direvisi diuji lagi dengan main field testing. Nah, di sini main field testing ini sekolahnya itu ada minimal 15, kemudian subjeknya itu 30-100 subjek. Nah, di sini penelitiannya itu sudah menggunakan penelitian eksperimen. Kalau misalnya nanti di generalisasi, nanti pakai uji statistik. Kalau tidak generalisasi, hanya dari N gennya saja. Kemudian setelah hasil dari main field testing, kemudian produk direvisi lagi, dilakukan uji lapangan yang terakhir itu lebih banyak lagi, 10-30 sekolah dengan 40-400 subjek. Nah, kemudian dari hasil field testing yang terakhir itu jadi produk akhir. Nah, setelah jadi produk akhir, kemudian didesiminasi dan diimplementasikan, misalnya dengan menerbitkan jurnal, kemudian mendistribusikan produk secara komersial. Nah, kalau kita lihat dari langkah-langkah Borg and Gill di sini, kebanyakan itu adalah ujinya field testing. Hampir semuanya field testing terjadi 3 kali. Di sini tidak terlihat adanya validasi ahli kalau di Borg and Gill. Nah, kemudian next. Nah, kemudian yang kedua itu menurut Riagarajan atau yang lebih kita kenal dengan 4D. Di sini tahapannya ada define. Define itu tadi sama seperti Borg and Gill juga, analisis kebutuhan, kemudian studi literatur. Nah, setelah itu design. Design itu dari hasil studi literatur tadi dan penelitian, kita merancang produk. Nah, setelah produknya dirancang, kita development, mengembangkan produk tersebut dan menjadikan produk, kemudian diuji. Produk tersebut diuji secara berulang-ulang sampai dihasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, kemudian yang terakhirnya itu adalah tahap diseminasi, ya, tadi sama seperti Borg and Gill juga. Diseminasi itu udah produk sudah disebarkan secara massal, kemudian diterbitkan jurnal dan lain sebagainya. Kemudian next. Nah, ini model EDI. Kalau EDI ini dia ada analisis, hampir sama sebetulnya, analisis tadi, kemudian design, development, nah kemudian implementation. Nah, cuman bedanya kalau EDI ini evaluasi itu dilakukan secara menyeluruh. Jadi dari tahap satu ke tahap yang lain itu selalu ada revisi. Misalnya dari analisis ke desain itu ada revisi, dari desain ke development itu ada revisi dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan kalau ini lebih teliti karena revisi terjadi di setiap dari tahap satu ke tahap lainnya. Kemudian next.
Nah, kalau ini model Ricci, kalau model Ricci itu simple, hanya design, production, and evaluation. Berarti di model Ricci ini tidak ada tidak ada research dan studi literatur, jadi langsung jadi produk gitu kalau Ricci. Kemudian next, terakhir. Nah, ini yang terakhir itu model menurut Sugiono, R&D menurut Sugiono. Hampir mirip dengan Borg and Bio sebetulnya, cuman di sini lebih rinci lagi kalau Sugiono. Yang pertama adalah tahapan penelitian dan studi literatur. Nah, kemudian dari hasil penelitian dan studi literatur itu kita merancang produk. Nah, setelah produk itu dirancang, kita validasi kepada ahli atau kepada praktisi. Nah, kemudian setelah rancangan produk itu tervalidasi, maka kita membuat produk. Produknya itu kita buat. Kemudian, rancangan produk itu sebetulnya harus ada spesifikasi produknya. Jadi ketika kita merancang produk itu harus jelas spesifikasi produknya. Misalnya kita mau membuat motor, harus jelas dulu spesifikasinya seperti apa, kecepatannya seperti apa, kemudian bensinnya kapasitasnya berapa, dan lain sebagainya. Jadi produknya di rancangan produk itu, spesifikasi produk itu harus jelas. Nah, kemudian setelah produk itu kita buat, sama seperti Bob Engel, kita uji lapangan lagi di sini, sama ada 3 uji lapangan. Nah, kemudian apa yang menjadi indikator kalau produk yang kita buat itu sudah baik? Nah, indikatornya itu adalah spesifikasi produknya. Misalnya kita tadi mau membuat motor dengan kecepatan misalnya 500 km/jam, tapi setelah kita uji misalnya kecepatannya baru 100 km/jam, berarti itu belum sama seperti spesifikasi produknya. Jadi harus kita revisi. Nah, direvisi. Mohon maaf, Ibu. Ya. Waktunya ada 30 detik lagi, Bu. Mungkin boleh di. Oh iya, betul. Iya, Bayu. Mungkin hampir sama ya seperti Borg and Go tadi. Di sini kalau mungkin yang ditambahkan dari Sugiono ini adalah validasi rancangan. Jadi dalam buku Sugiono ini hanya satu-satunya yang menjelaskan adanya validasi ahli atau validasi praktisi. Kalau yang lain itu mungkin secara eksplisit tidak dijelaskan gitu. Tadi kan pertanyaan juga mau milih yang mana gitu. Kalau menurut Ibu sih R&D Sugiono, Borg and Go itu lebih rinci. EDI dan 4D juga bisa digunakan, hanya di EDI dan 4D itu penelitiannya itu tidak secara eksplisit dijelaskan. Jadi tidak ada tahapan penelitian dalam 4D dan R&D, tapi bisa kita kembangkan saja kalau menggunakan EDI atau 4D seperti apa field test-nya, validasinya, mungkin seperti itu, Bayu. Baik, Ibu Devi, terima kasih banyak atas jawabannya, dan Ibu Fathiyah. Oke, kemudian nih, Kak Zahra, sepertinya kita udah masuk pertanyaan terakhir di sesi 1. Kali ini ada yang mau lihat nih, Kak Zahra, ada apa kira-kira? Oke, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video kompilasi publikasi ilmiah. Nah, ini hasil kerja antara dosen kita, terutama dosen narasumber kita hari ini bersama mahasiswa Tadris Fisika. Mungkin langsung saja untuk operator boleh ditampilkan nih videonya, kita tonton bersama. Di dalam proses ya, teman-teman. Oke, udah terlihat. Kita saksikan bersama. Wah, Kak Zahra, itulah tadi ya penampilan video artikel. Wah, keren sekali. Setelah melihat kompilasi publikasi ilmiah antara dosen dan tentunya kakak-kakak alumni itu, semoga kita bertambah ya motivasinya untuk menulis dan tentunya publikasi seperti itu. Baik, Kak Zahra, langsung saja nih kita masuk ke sesi diskusi yang kedua.
Oke, Bayu. Untuk itu, sebelum kita masuk, Bayu, kita ingatkan kembali kepada peserta yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, silahkan langsung dituangkan melalui kolom komentar ya. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan pertama untuk sesi kedua ini, yang akan ditujukan untuk Ibu Erina. Oke, Ibu, di sini banyak mahasiswa bertanya nih, Bu, terkait tema seperti apa sih yang lebih disukai oleh dosen kita ini, Bu? Kepada Ibu Erina, disilahkan. Mungkin jawabannya singkat biar nanti ini Bayu Zahra biar semua dosen jawab biar tahu keinginan semua dosen itu seperti apa gitu ya. Kalau Ibu tentu seperti yang dikatakan Bupatia tadi ya. Nah, jadi kalau bisa enggak bersifat umum ya. Artinya kalau umum itu dosen juga rasanya malas pengaruh lagi. Coba treatment-nya misalkan pun pengaruh, coba treatment variabel X-nya dan variabel Y-nya itu yang tidak umum. Kalau sekarang itu lagi tren berpikir kritis, semua mahasiswa berpikir kritis. Aduh, kata Ibu, kemarin apa waktu uji 4 orang, 4-4-nya berpikir kritis. Ya. Nah, yang aneh itu apa? Treatmentnya beda-beda, tapi permasalahannya sama. Fisika itu sulit dan hasil belajar fisika rendah. Bisa semua. Aduh. Nah, yang ini kata Pak Suryadi tadi. Coba permasalahannya apa, ya? Biar nanti variabel X-nya itu selaras dengan permasalahannya, gitu ya. Solusinya itu selaras dengan permasalahannya. Jadi penelitian itu bukan berbasis permasalahan, bukan berbasis ini loh yang aku suka. Kira-kira seperti itu. Jadi kata Ibu, kalau Ibu sih coba yang cari apa kata Pak Suryadi tadi, buka mungkin dari sana kalian dapat inovasi ya. Jadi itu jelas kalau sudah inovasi nggak akan umum, dosenmu akan lebih tertarik ya melihat judul yang seperti itu gitu mungkin ya Zahra. Oke, Ibu Erina, terima kasih. Itu tadi pandangan dari Ibu Erina ya. Kita undang untuk Ibu Devi. Mungkin kalau dari Ibu Devi, Ibu suka yang gimana nih, Bu, untuk tema skripsi mahasiswa? Ya, kurang lebih sama tadi dengan Pak Iwan, Bu Fatia, Bu Erina ya. Jadi temanya tentu yang harus ada inovasinya. Artinya inovasi itu bukan berarti harus baru gitu ya. Misalnya produk itu bukan berarti harus baru, belum ada yang membuat, tapi paling tidak dia mengembangkan gitu, mengembangkan dari produk yang sudah ada, misalnya diperbaiki, kemudian kelemahan-kelemahannya diperbaiki lagi. Jadi paling tidak ada inovasinya gitu. Gitu aja ya, Bayu, Zahra. Oke, baik Ibu Devi, terima kasih. Mungkin kita tanya lagi pendapat dari Pak Iwan. Boleh Pak Iwan? Ya, baik. Sebentar ya, sambil bisa mudah-mudahan ini saya share dulu biar ada apa? Mungkin bisa supaya tidak monoton ya. Oke. Nah, ini ruang lingkup sebenarnya yang bisa dikaji atau bisa dijadikan sebagai objek penelitian ya. Ini adalah ruang lingkupnya. Bisa Anda mengkaji hanya khusus di bagian desain saja. Artinya dengan memilih kajian di bidang objek penelitian itu didesain, maka ke metode yang harus digunakan itu apa? Jadi uji coba desain ya, khusus seperti itu. Kemudian ada bidang pengembangan. Ya, pengembangan tadi mungkin ke metodenya juga akan ke pengembangan juga, ya, R&D. Nah, kemudian coba, kalau sekarang Anda amati, penelitian-penelitian atau skripsi yang menggunakan alat bantu, itu fokus kepada pemanfaatan, kan, berarti. Menggunakan apa, pokoknya alat bantu lah. Ini berarti fokus hanya di bagian pemanfaatan. Nah, sekarang kalau ditanya di bagian apakah ada skripsi yang terkait tentang pengelolaan? Sudah ada atau belum? Pengelolaan di dalam kelas, ya, dan bagaimana? Jadi ke dalam prosesnya. Nah, ini belum pernah ada, ya, belum pernah ada. Kemudian ada yang fokus ke dalam instrumennya, yaitu alat evaluasinya, ya. Nah, ini bisa dikembangkan, itunya jadi fokus objek penelitiannya itu tidak hanya di yang itu-itu terus. Nah, bagaimana kita membuat inovasi tadi?
Nah, inovasinya itu ya bisa dibuat tadi dimulai dari perbedaan metode, ya bendanya sama, tapi metode penelitiannya itu dibuat berbeda. Itu sudah beda kan, sudah berbeda. Kemudian dalam metode itu ada sampel, ya ada sampel. Berbeda sampel saja udah berbeda. Contohnya misalkan kalau kita amati ini ya sekarang Indonesia itu memiliki kondisi atau apa keadaan itu kalau Bapak kelompokkan itu ke dalam tiga kelompok ya. Yang pertama daerah yang memiliki internet dan listrik. Ya. Yang kedua daerah yang memiliki listrik tanpa internet. Yang ketiga daerah yang tanpa internet, tanpa listrik. Ini pasti akan menghasilkan cara yang berbeda ketika ingin menyampaikan objek yang sama. Ya kan? Bagaimana Anda menyampaikan materi fisika di tempat yang tidak ada listrik, tidak ada internet? Apakah metode yang canggih, e-book, hipermedia, augmented reality berperan di sini? Nah, misalkan bagaimana Anda itu adalah Anda bagaimana berpikir ya bagaimana memecahkan permasalahan di daerah yang seperti itu, objek kajian khusus di pedalaman misalkan, ya. Itu sudah beda dari segi sampel yang Anda pilih. Mau daerah perkotaan berarti daerah canggih dan lain sebagainya itu pilih nomor satu. Daerah yang ada listriknya saja tapi internet itu otomatis akan menghasilkan alat yang berbeda. Ya. Kalau kita amati ini semua hanya berfokus di nomor satu saja ini, internet dan tadi apa ada listrik. Yang ke ujung-ujung di sini belum pernah ada, ya. Jadi untuk bagaimana karakteristik siswanya, bagaimana capaian kemampuannya di bidang tertentu atau di kemampuan berpikir tertentu di daerah ini. Ya. Nah, itu belum kajian-kajian yang ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita tampilkan sebentar. Nah, ini sebentar dari sini aja dah. Maaf. Nah, ini kajian ini Bapak dapat dari pengelola jurnal ya Pak Parmin. Ini kajian hanya di masa pandemi saja ini. Masa pandemi berarti kan 2000 sampai 2001 ini ya. Ini terkait tentang tema-tema atau penelitian yang sudah terpublikasi di nasional ya di Sinta 2 dan 3 ya. Nah, ini umumnya seperti ini, kajian yang ada di Indonesia. Jadi nasional. Nah, apa perbedaannya kajian penelitian yang dilakukan di nasional Indonesia dengan di luar? Ya, nanti setelah ini kita tampilkan nih. Nah, secara umum bisa disampaikan bahwa kajian dari penelitian-penelitian yang dipublikasikan di nasional ini lebih mengukur tadi kemampuan siswanya ya berpikir kritisnya tadi kemudian lebih ke hasil belajarnya lah ya. Jadi fokusnya ke dalam pengukuran seperti itu ya. Nah, sedangkan di internasional, nah ini kajian dari 100 artikel pada 12 jurnal science ya bereputasi internasional, ada Q1, Q2 dan seterusnya, baik yang nasional juga ya, yang rata-rata kan Sinta 1 itu memiliki kuartil juga kan. Nah, ini kajiannya seperti ini ya. Nah, bedanya objek kajiannya itu lebih ke prosesnya ya. Kalau yang di luar negeri itu lebih fokus ke prosesnya, tidak memikirkan hasilnya apa, tapi bagaimana merancang sebuah desain untuk menghasilkan sesuatu
sesuatu yang misalkan critical thinking-nya itu bagus tuh bagaimana merancang desainnya itu. Jadi fokus ke desainnya, tidak mengukur hasil akhir dari critical thinking-nya itu misalnya, ya, merancang kurikulumnya seperti apa, kemudian rancangan asesmennya itu seperti apa. Tidak ingin menunjukkan kalau Indonesia harus misalnya critical thinking-nya itu harus tinggi atau misalkan mengukur saja di bagian akhir, ya. Nah, ini lebih ke proses perancangannya, ya. Nah, ini adalah beberapa topik yang dimunculkan selama 2 tahun ini berarti, ya. Ini hanya semasa pandemi saja. Nah, bagaimana kita mencari apa yang sedang tren? Ya, tadi sudah disampaikan Pak Surya, bisa diklik saja atau dicari, misalkan 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, apa yang banyak muncul. Nah, apakah Anda akan berfokus kepada tren, ya, ataukah fokus kepada penyelesaian masalah, ya? Nah, terkait dengan bagaimana ruang lingkup saya harus meneliti. Nah, ini yang sangat penting, ya. Ini sebentar, maaf, ini penting saya harus tampilkan juga. Ini. Ya. Kalau kita lebih jelasnya lagi, jadi ada pelepelan bahwa sampai batas mana untuk tingkat strata 1, ya, tingkat kelayakannya dan ketidaklayakannya batasnya di mana, ya. Ada S1 itu level 6, ya, sedangkan level 7 itu profesi, ke 8 itu magister dan 9 itu doktor. Kita spesifikkan. Nah, ini untuk level 6, ya. Jadi sarjana S1 itu level 6. Nah, di sini level 6 itu sebentar. Di sini ada nih, mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan teknologi. Nanti kalau untuk level yang lain tuh udah berbeda lagi nih. Jadi hanya sekedar memanfaatkan keahliannya, ya, ini keahliannya ini hanya monodisiplin. Kalau udah S2 udah beda, ada interdisiplin, ada transdisiplin untuk S3, ya. Nah, ini memanfaatkan iptek di bidangnya saja, ya, dalam menyelesaikan masalah. Nah, masalah yang tadi Bapak yang sebutkan ini tadi masalah yang lokal tadi, kalau bisa tadi di daerah itu, misalkan daerah yang canggih, ya, ada internet, ada listrik, itu masalahnya apa? Itu deskripsikan untuk wilayah khusus untuk tempat itu, karena tidak bisa digeneralisir untuk tempat yang tidak ada listrik, tidak ada internet, nggak bisa, kan? Nah, kalau yang di daerah yang tadi tidak ada internet, tidak ada listrik, itu masalahnya apa? Nah, bagaimana inovasi Anda melakukan atau menyelesaikan permasalahan di tempat itu, ya? Nah, itu. Kemudian buah hipotesis atau pengambilan keputusan, bagaimana saya harus mencari solusi untuk permasalahan tersebut, ya. Nah, permasalahannya itu yang memang tadi, ya, bisa di daerah tersebut. Nah, sementara ini, ya, yang ada di yang umum ada di fisika kita tidak jelas, ya, tidak menggambarkan kalau sekarang itu kan lebih ada embel-embelnya di masa pandemi. Nah, itu kan untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan baik ruang lingkup atau objek kajian pada saat pandemi maupun non-pandemi, ya. Nah, ini. Jadi misalkan hanya sebatas itu, ya, menerapkan kemudian membuat keputusan menguji seperti itu, ya. Nah, kalau di dalam pengembangan, ya, di dalam pengembangan alat dan lain sebagainya, media dan sebagainya, S1 kita itu melebihi standarnya ini. Sudah melebihi standar S1, ya. Sudah masuk ke kategori S2. Ya. Jadi untuk tahap level S1 sebenarnya dalam pengembangan itu cukup sampai revisi
kedua kalau pada level pengembangan, ya, revisi kedua. Jadi ada prototype, desain, kemudian mendapatkan uji one-to-one dulu, kemudian ada ahli, uji terhadap ahli, dan lain sebagainya, muncul revisi yang kedua, yaitu buka sampai ke model yang keduanya, ya, tahap kedua. Nah, udah sampai selesai situ, itu sudah sudah memenuhi level 6 ini. Nah, sementara kita sudah bisa sampai lebih dari tahap itu, sampai uji coba ke tahap berikutnya, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa di khusus di tadlis kita atau di prodi kita itu sebenarnya level dalam penelitian pengembangan itu sudah melebihi dari level 6 sendiri, ya. Nah, kemudian bidang kajian yang kita teliti itu juga sudah sebenarnya lebih maju dibanding dengan prodi-prodi lain, bahkan di UNJ yang Bapak ketahui, ya, karena Bapak jadi validator juga di beberapa mahasiswa dari UNJ. Nah, di kita itu sudah pernah meneliti misalnya augmented reality itu sudah dari tahun 2012-an lah, ya, mahasiswa 2012 sudah meneliti tentang augmented reality. Nah, di sana itu mahasiswa S2 itu meneliti augmented reality. Kalau di kita sih udah isu tentang itu udah apek, ya, udah, maksudnya udah lewat, ya, udah lewat. Kemudian tren di tempat lain itu, ya, termasuk di beberapa tempat lain itu ada gamification, ya. Gamification itu ya game untuk pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu juga udah pernah 2010 di kita, ya, mahasiswa 2010. Di tempat lain baru mulai banyak diteliti. Nah, jadi pengkondisian mana atau apa yang ingin diteliti itu sebenarnya difokuskan tadi. Pertama, fokus ke dalam permasalahan itu sendiri. Anda apakah ingin menyelesaikan permasalahan ataukah ingin meneliti mengikuti tren, ya. Nah, itu yang paling penting untuk diperhatikan. Nah, ini kalau perlu tahu, ya, yang level 8 itu untuk S2, ya, ini sudah muncul inovasinya ini sebenarnya, inovatif dan teruji yang tadi itu. Kalau pengembangan harus sampai teruji, ya, artinya diterapkan, diuji cobakan. Kemudian ada interdisiplin dan multidisiplin. Nah, kalau tadi yang S1 itu hanya monodisiplin, ya. Kalau S3 udah transdisiplinnya, ya, seperti itu. Nah, itu dulu lah, ya. Oke, baik, terima kasih, Bapak. Namun mungkin Bapak sebelumnya ada banyak private DM nih, Pak. Itu PPT-nya mungkin bisa di-share ke kita nggak, Pak, nanti? Ya, ya, boleh nanti, ya. Mahasiswa pada ya, baca. Ya. Oke, baik, mungkin tadi pandangan dari Bu Erina, Bu Desi, dan Pak Iwan sudah mewakili Bapak-Ibu dosen kita. Mungkin langsung kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya aja, Bayu, gimana? Oke, siap, Zara. Sepertinya kita harus lanjut, ya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Bapak Suryadi. Pertanyaannya adalah, hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan penelitian literatur review dan meta-analisis, Pak? Dan apa sih, Pak, perbedaan antara literatur review dan meta-analisis? Silakan Bapak Ahmad Suryadi. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebenarnya saya pribadi cukup kaget kalau mahasiswa S1 menanyakan systematic literature review and meta-analysis, karena itu lumayan ini, ya. Maksudnya saya pribadi tahu systematic literature review baru sekitar 2 tahun yang lalu mulai mempelajari. Dan untuk mahasiswa level S1 sebenarnya bisa, sangat-sangat bisa dilakukan, tetapi tidak dianjurkan untuk systematic literature review dan meta-analysis. Kenapa? Karena review kan ada banyak jenisnya, ya. Itu hanya 2 di antara sekian banyak jenis review. Yang populer memang akhir-akhir ini 2 itu, systematic literature review, biasa disebut SLR, dan meta-analysis. Kalau tertarik, itu bisa baca bukunya Julia H. Little, judulnya Systematic Literature Review and Meta-Analysis, terbitan tahun 2008, sampulnya itu warna merah. Itu bagus dibaca
lumayan tipis, cuma sekitar 200 halaman. Itu menjelaskan detail di situ perbedaannya antara systematic literature review dan meta-analysis. Gak apa-apa, mungkin ini sekedar pengetahuan saja, karena kalau di buku itu sebenarnya syarat penting bagi peneliti yang ingin melakukan systematic literature review dan meta-analysis adalah memiliki penguasaan yang mendalam dan luas terhadap topik yang ingin direview. Misalnya, nah saya kira untuk level S1 ini agak sulit dicapai ya. Meskipun bisa kalau rajin membaca, punya pemahaman yang luas. Kalau di luar sih, atau di kita bahkan juga di Indonesia, kebanyakan itu dilakukannya oleh para profesor ya. Saya sendiri tidak percaya diri kalau diminta melakukan systematic literature review. Tapi kalau sekedar informasi, perbedaannya itu seperti ini. Systematic literature review itu kan, dan meta-analisis, tujuannya adalah mensintesis. Mensintesis itu menemukan pola dari pecahan-pecahan yang ada. Jadi ada banyak nih kan literatur di satu topik. Misalnya saya tertariknya di STEM education. Itu di STEM education banyak sekali literaturnya terpisah-pisah. Jadi di sini juga sekalian jadi pelajaran bagi kita bahwa kita sangat tidak mungkin meneliti satu topik kemudian ingin tahu segalanya. Enggak. Kita punya job masing-masing. Nah itu tugasnya review itu mengumpulkan itu. Mengumpulkan itu, jadi dia harus punya pemahaman. Misalnya STEM education itu bisa sinonim dengan apa, mereka bahasnya tentang apa. Nah itu harus tahu, karena ini penting di proses pencarian. Pencarian reviewnya kalau tidak komprehensif, bisa saja kesimpulan yang diambil di sintesisnya nanti keliru. Karena sebenarnya dia menganggap benar terhadap sumber data atau literatur yang dia ambil, tetapi tidak mewakili bidang itu. Kenapa? Karena literatur yang dikumpulkan sempit atau tidak komprehensif. Nah itu kalau systematic review, literature review itu dia sistematis. Jadi mulai dari proses pencarian, menggunakan kata apa untuk mencari, dicarinya di database apa, itu dijelaskan secara transparan dan terukur. Jadi transparan dan terukur. Eligibilitasnya itu biasanya kalau SLR ada banyak cara ya. Yang paling terkenal itu namanya Prisma. Silakan nanti dipelajari sendiri, namanya Prisma. Itu dikembangkan di Cochrane, di Australia, ada checklist-nya. Jadi kita harus terbuka. Kita checklist. Karena itu menunjukkan bahwa kita jujur dalam melaporkan. Nah, jadi itu sulit untuk dilakukan untuk pemula. Biasa sumbernya itu bisa sampai 2.000 artikel, kemudian dibaca semua. 2.000 ya, jadi bukan seratusan, seribuan. Ribuan lah, nanti direduksi, di screening, kemudian dianalisis. Ya mungkin dari ribuan itu keluar 40, 20. Saya sendiri sebenarnya ada paper review, tapi bukan sendiri. Jadi itu nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi mustahil. Sangat susah kalau mau dijadikan topik skripsi. Karena kalau skripsi kan yang ngerjain sendiri. Sementara kalau review, sangat susah untuk dilakukan sendiri. Kalau meta-analisis itu merangkum juga, mereview juga. Tapi bedanya menggunakan statistik. Jadi misalnya nih, penelitian tentang pembelajaran, discovery learning efektif dalam meningkatkan pembelajaran atau hasil belajar siswa. Kan itu nggak cuma satu kan yang lakukan. Di negara A atau di Jakarta, di Malang, di Semarang, di Makassar, di Papua, itu dikumpulkan misalnya di Indonesia. Ada tuh hasil ya kan? Nah hasilnya ini nanti kan ada misalnya kita fokus di data-data kuantitatif. Jadi ini gambaran aja. Nanti ada muncul tuh ininya effect size atau efeknya atau nilai t-value-nya. Nanti akan muncul tuh skor-skornya. Oh, ternyata penelitian yang dilakukan di Jakarta ini hasilnya nilainya sekian. Dari semua penelitian itu nanti kita buat kesimpulan. Oh, memang ternyata discovery learning itu efektif dalam meningkatkan hasil belajar fisika siswa gitu. Jadi kita membuat rangkuman secara pemodelan statistik. Nah, tapi ini perlu hati-hati karena kalau sumbernya tadi yang saya bilang sumbernya itu penelitiannya meragukan, maka kesimpulan akhirnya nanti akan meragukan. Saya kira itu perbedaan utama tentang SLR dan meta-analisis. Maaf, Bayu, Zahra. Iya, Ibu. Ibu pengen ini deh, karena Pak Suryadi ini saya jadi bertanya pribadi ini. Oh, silakan, Bu. Karena saya sebenarnya non pendidikan S1 dan S2-nya,
Cuma kemarin baru ini ada mahasiswa saya yang mengambil meta analisis, Pak. Jadi memang berdasarkan effect size nanti yang dilihat, yang kata Bapak tadi statistiknya. Yes. Nah, ini apa jurnal artikelnya dari jurnal terakreditasi Sinta dari tahun berapa sampai tahun berapa kira-kira seperti itu. Iya, nah, saya pengen tahu aja Pak, karena memang dia katanya Bu, ini saya susah sekali mendapatkannya, kata saya kalau dari luar negeri lebih susah lagi Bu, katanya gitu. Jadi dia cuma membandingkan yang misalkan dia 7E dengan 5E. Apakah kalau seperti itu Pak bisa, dan misalkan cuma dapatnya sekitaran 5 jurnal, apakah bisa Pak? Itu aja. Khawatir saya salah Pak. Ya Bu. Enggak. Saya juga masih belajar Bu tentang meta analisis sebenarnya, karena sebelumnya baru fokus di systematic literature review. Cuman yang saya baca Bu sebenarnya apa Bu ya? Untuk proses belajar mungkin ya. Untuk proses belajar itu mungkin bisa pakai itu skala nasional, tapi kalau untuk pengembangan ilmu itu agak berat Bu, karena kita harus akui jurnal-jurnal kita kredibilitasnya agak rendah, jadi hasilnya agak susah dipertanggungjawabkan. Nanti kita bisa menyimpulkan bahwa discovery learning itu, karena hasilnya itu Bu ada yang dilaporkan baru-baru ini, kalau jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu, dominan hasilnya itu yang diterbitkan itu efektif. Jadi 80% itu hasilnya meningkatkan begitu Bu. Nah itu di kalangan peneliti internasional mencurigakan. Jadi entah itu atau misalnya sekitar 15% itu misalnya tidak efektif. Nah ini mencurigakan juga Bu. Apakah memang perlakuannya misalnya tadi 5E-nya itu benar 5E atau bukan? Jadi hasilnya jadi ini Bu. Tapi mengenai bisanya kalau di bukunya itu Bu, bukunya Julia H. Little, itu boleh, bahkan untuk peneliti untuk dua aja itu bisa, dua paper saja bisa, jadi skala kecil itu memungkinkan. Terima kasih Pak Suryadi, khawatir ya, saya salah, jangan sampai nanti digagalin mahasiswanya ketika menakosa. Oke, terima kasih Bayu, Zahra. Boleh dikit nambahin Zahra ya, biar agak maksudnya ini sebagian besar itu kan ya ini image mungkin di mahasiswa, yaitu seperti yang tadi sampaikan Pak Suryadi itu seolah-olah penelitian itu kan harus berhasil ya, dan itu udah sepertinya kalau tidak berhasil itu adalah gagal. Nah itu yang maksudnya yang salah ya kan. Tadi kita hanya berfokus kepada tadi hipotesis kita itu inovasinya kan punya tadi sebelumnya itu bahwa masalah ini menurut saya yang berbeda dengan kondisi yang biasa itu adalah B. Nah, ternyata tugas kita itu adalah menguji itu saja. Menguji B, hasilnya ternyata tidak berpengaruh, nggak ada masalah. Itu udah selesai sebenarnya penelitian kita. Nggak usah dipaksa-paksakan berhasil. Nggak ada urusannya dengan keberhasilan, karena tidak berhasil itu adalah ilmu juga. Ya. Bagaimana faktor apa yang menyebabkan ketidakberhasilannya dan lain sebagainya sehingga pengetahuan itu dapat diperoleh bagi orang lain, ya. Jadi jangan beranggapan bahwa ketidakberhasilan hipotesis Anda itu penelitian Anda jelek. Bagi saya pribadi nggak ada urusan saya menilai hasil yang orang, tetapi bagaimana saya menilai proses penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu, dengan bagaimana argumentasi ilmiahnya untuk menjelaskan fenomena ketidakberhasilan tersebut, yaitu itu mungkin. Baik, siap. Terima kasih Pak Suryadi sudah menjawab. Kemudian Pak Iwan, tadi juga ada Ibu Erina. Oke, lanjut Kak Zahra, ada pertanyaan dari siapa lagi nih? Oke, selanjutnya pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Devi Salihah dan Ibu Fathiyah. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu, pada riset pengembangan itu terdapat beberapa tahapan ya. Dan apakah semua tahap itu harus kita lakukan oleh ketika menggunakan metode ini gitu, Bu? Mungkin kepada Ibu Fathiyah dulu, saya persilahkan. Oke, terima kasih Zahra. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Iwan gitu ya. Ketika level 6 itu
baiknya saat tidak sampai terakhir gitu revisi ketiga dan itu sudah cukup. Sebenarnya sih boleh-boleh aja, nanti tinggal dijelaskan saya sampai tahap ini gitu ya. Tapi sebenarnya sih mau sampai selesai kayak sejujurnya kaget bimbingannya Pak Iwan kalau nggak salah, Liza gitu ya, Pak Iwan ya. Itu pakai aker tahapannya banyak gitu, tapi selesai semua gitu ya. Gitu ya. Terus ya Allah banyak banget ini penelitian S2 gitu. Benar itu. Jadi ketika pengembangan tidak sampai di tahap akhir, misalkan di tahap akhir itu tidak masalah, yang penting dijelaskan di dalam laporannya. Kemudian nih saya mau ngajak nih, sekarang kan sebenarnya sedang AKM nih ya. AKM tuh juga menurut tadi Pak Iwan kalau di luar negeri itu kan prosesnya, instrumennya. Nah, AKM ini juga sebenarnya suatu pengembangan juga nih, di mana itu sebagai alat evaluasi. Nah, alhamdulillah tuh mahasiswa saya ada satu, Jenat tuh. Nah, mahasiswanya Bu Erina juga nih, yang tahu. Jadi itu mungkin bisa menjadi ide bagaimana nanti AKM itu di kelas gitu. Jadi sehingga kita bisa berkontribusi ke sekolah bagaimana instrumen-instrumen untuk melatih murid-murid kita untuk terbiasa nanti untuk asesmen AKM itu apa Pak? minimal gitu deh, saya lupa. Oke. Mungkin itu jadi kalau menurut saya intinya sekalian sistematis melakukannya, benar melakukannya udah cukup. Walaupun mungkin keterbatasannya tidak sampai tahap akhir. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin karena waktunya masih, kami berikan kesempatan untuk Ibu Desi menambahkan atau ada tanggapan? Mungkin menambahkan sedikit ya, minta tolong di itu lagi PPT-nya. Baik, Ibu. Mungkin untuk mungkin jawaban Ibu tidak semua harus dilakukan ya tahapan dari R&D, itu tergantung dari level-level dari R&D yang kita teliti. Nah, level R&D itu seperti yang kita ketahui ada 4 level. Yang pertama itu meneliti untuk menghasilkan rancangan produk. Jadi di sini pada level 1, R&D level 1 itu kita tidak menghasilkan produk, hanya sampai rancangan produknya saja. Nah, biasanya judulnya itu kata kuncinya rancang bangun atau desain. Nah, mungkin untuk tahapan ini berarti kalau kita lihat dari misalnya kita ambil yang Sugiono tadi, tahapan penelitiannya hanya sampai validasi ahli saja di sini untuk level 1. Kemudian untuk R&D level 2, kalau level 2 itu tanpa meneliti, jadi tidak ada tanpa meneliti, hanya menguji produk yang sudah ada. Jadi kita tidak mengembangkan produk, kita hanya menguji produk yang sudah ada, yang misalnya kita mau pakai alat peraga X misalnya. Nah, kita hanya mau menguji itu, nah itu termasuk R&D level 2. Biasanya kata kunci judulnya itu penerapan atau implementasi model. Kemudian yang ketiga, level R&D itu adalah meneliti dan mengembangkan produk yang sudah ada. Jadi untuk level 3 ini, semua tahapan model R&D itu dilakukan, mungkin ditambahkan di research dan studi literaturnya, kita juga mencari studi literatur produk-produk yang sudah ada gitu, kita teliti apa kekurangannya, kemudian apa yang perlu disempurnakan, apa yang perlu diperbaiki. Nah, yang terakhir adalah R&D level 4. Nah, level 4 ini meneliti dan menciptakan produk baru dan mengujinya. Ini hanya berbeda dengan level 3 dari segi kebaruannya. Jadi produk yang dihasilkan betul-betul baru, belum diteliti sebelumnya. Biasanya kata kunci judulnya itu kreasi atau inovasi model. Jadi jawabannya tergantung dari level R&D-nya. Kalau level 1 dan 2 itu tidak semua tahapan R&D dilakukan. Level 1 hanya sampai validasi ahli, level 2 itu berarti kan yang di awal itu tidak dilakukan. Jadi langsung aja field test, langsung uji coba lapangan. Nah, untuk level 3 dan level 4 itu semua tahapan dilakukan. Mungkin itu saja, Bayu. Oke. Baik, terima kasih Bu Desi dan Ibu Fatia atas jawabannya. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya, Bayu. Baik, siap Zahra. Kita pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Furqan nih. Jadi sering kali gitu kan ini menjadi kebingungan gitu buat di kalangan mahasiswa dalam hal menemukan permasalahan dalam pembelajaran. Halo Bayu.
Bayinya hilang. Oke, Bayu terputus ya, Bapak. Mungkin saya backup terlebih dahulu pertanyaan untuk Pak Furkan nih, Pak. Oke, mana sih Pak menemukan permasalahan nanti ada batasan 51 ke Pak? Diulang, diulang. Tadi agak hilang suaranya. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar, Zara? Sudah jelas, silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaannya untuk Pak Furkan, jadi bagaimana sih Pak menemukan permasalahan dalam pembelajaran fisika, khususnya untuk siswa SMK atau siswa SMA gitu Pak? Apakah ada batasan minimal harus 1 KD atau lebih kurang dari itu? Terima kasih. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bayu atas pertanyaannya. Baik, untuk menemukan permasalahan, oke, kita kembali mungkin mereview dulu mengingat apa hakikat masalah itu sendiri ya. Masalah itu kan adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya. Atau jadi misalnya di kurikulum itu dituntut siswa itu untuk dapat memiliki keterampilan pemecahan masalah misalnya ya. Nah, tapi pada kenyataannya mungkin keterampilan penyelesaian masalahnya itu masih belum optimal atau masih rendah dan sebagainya. Nah, itu kan ada jadi masalah juga. Gitu ya. Di ketidaksesuaian tadi. Nah, untuk pembelajaran di SMA ataupun di SMK menemukan masalah itu kalau guru itu kan biasanya melakukan penelitian tindakan kelas ya. Nah, itu juga salah satu upaya untuk menemukan masalah dan juga menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, itu biasanya teknik yang dilakukan. Jadi, untuk menemukan masalah itu bisa melalui studi pendahuluan ya. Kalau kita dalam penelitian untuk menemukan masalah itu melakukan studi pendahuluan yang mana studi pendahuluan kan terbagi menjadi dua, ada studi lapangan dan juga studi literatur. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan untuk menemukan masalah tersebut. Studi literatur ya kita mencari kan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad tadi kita cari literatur, kita temukan di sana mungkin mulai dari topik, isu gitu ya yang sedang ada pada saat ini dari mengkaji berbagai literatur tadi. Nah, kita akan menemukan di sana masalah ataupun mungkin apa ya celah dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, itu. Jadi kajian literatur. Kemudian yang kedua itu adalah studi lapangan tadi. Nah, studi lapangan tadi bisa melakukan dengan melalui observasi, bisa juga dengan misalnya kita memberikan tes gitu ya, memberikan tes tanpa treatment, misalnya untuk mengetahui profil dari kemampuan siswa tersebut. Nah, ataupun dengan metode yang lainnya ya, yang kira-kira bisa untuk mendapatkan gambaran tentang pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Nah, biasanya penelitian tentang pembelajaran di SMA atau SMK itu pusatnya kan ketiga biasanya diamati ya, pengetahuannya, keterampilannya dan juga sikapnya. Biasanya itu. Nah, itu biasanya yang akan dilihat. Nah, kemudian nanti baru dicari solusinya melalui apa? Mungkin melalui model atau strategi pembelajaran tertentu, menggunakan media pembelajaran ataupun solusi-solusi lainnya. Nah, itu. Jadi intinya untuk menemukan tadi dengan melakukan studi pendahuluan, studi lapangan dan studi literatur. Untuk menemukan masalah. Kalau terlihat di sana terjadi kesenjangan, nah terjadi kesenjangan ya antara harapan dan juga kenyataan, nah berarti itulah masalah. Gitu. Nah, gitu. Baik, terima kasih Pak Furkan atas jawabannya. Bagaimana Kak Zara? Sebenarnya kita udah masuk ke lanjut ke sesi berikutnya ya Kak Zara? Ya, baik. Oke Zara, sesi diskusi kedua kita telah berakhir. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi ketiga, teman-teman panitia sudah mengundang nih beberapa mystery guest dan kita akan ngobrol bersama mereka. Teman-teman bisa nebak nih, kira-kira siapa ya tamu mystery guest kita kali ini? Oke, siapa nih Bayu? Kita Bayu. Jadi penasaran. Ibu, sama ya, Ibu nebak Bayu Zahra. Iya, boleh Ibu. Kembarannya Pak Iwan. Uas Ustadz Hadi Hidayat. Kembarannya Pak Iwan, karena janggutnya Pak Iwan sekarang sudah mirip uah. Kemarin ada Afgan, hari ini ada uah ya Bu. Oke, mungkin langsung aja Bayu biar tidak ada penasaran. Oke.
biar nggak penasaran nih, langsung saja kita sambut tamu kita, yaitu kakak-kakak alumni Tadris Fisika yang dulunya merupakan mahasiswa bimbingan Bapak Ibu dosen yang menjadi narasumber kita hari ini. Yang pertama, selamat datang Kak Dika Damayanti, SPD, mahasiswa bimbingan Ibu Fathia Alatas. Sudah terhubung, Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada siapa nih, Kak Zahra? Selanjutnya ada Kak Utut Muhammad, SPD, yang mana Kak Utut ini merupakan mahasiswa bimbingan dari Pak Iwan. Halo Kak Utut, apakah sudah terhubung? Ya, saya terhubung. Assalamualaikum. Kak Umam ya panggilannya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi, Bayu? Selanjutnya ada Kak Siti Rahayu, SPD, mahasiswa bimbingan Ibu Erina. Assalamualaikum Kakak, sudah terhubung? Kak Siti Rahayu bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin handsetnya dibuka. Nah, biar kedengaran. Terdengar suaranya? Terdengar, Kak. Alhamdulillah, terdengar. Oke. Oke, baik kakak-kakak di sesi ini. Boleh dong kakak sharing ke kita nih terkait pengalamannya dulu semasa bimbingan. Boleh diceritakan terlebih dahulu. Yang pertama untuk Kak Dika Damayanti nih, mahasiswa bimbingan Rupatia. Kepada Kak Dika, dipersilakan. Oke, terima kasih Bayu atas waktunya. Oke, di sini aku ingin sharing sedikit terkait proses saat mengerjakan skripsi kemarin. Ada beberapa tips yang bisa aku share ke kalian. Yang pertama itu adalah tips yang pertama, pahami dengan baik ketika kita mulai menentukan judul dari penelitian yang akan kita ambil. Nah, dalam proses bimbingan kemarin, kami itu sangat diarahkan untuk betul-betul paham terkait variabel X dan variabel Y yang akan kita angkat dalam proses penelitian. Nah, pertama itu diarahkan untuk membuat analisis terkait artikel jurnal ataupun referensi primer terkait variabel X dan Y. Nah, dari analisis artikel tersebut atau sumber referensi primer tersebut, dibuatlah sebuah korelasi untuk mengetahui seberapa terkait atau seberapa besar sih hubungannya antara variabel X dan Y yang kita teliti. Jadi jangan sampai dari masalah yang ada solusinya tuh nggak sesuai gitu. Jadi di awal-awal saat bimbingan tuh sangat ditekankan untuk mengetahui korelasi terkait variabel X dan variabel Y-nya. Nah, selain itu juga kita diarahkan untuk mengkaji literatur penelitian terdahulu terkait variabel X dan variabel Y-nya untuk mengetahui seberapa besar sih gap antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang ingin kita ambil gitu. Jadi nanti kita dapat nemuin tuh kelebihan dari penelitian yang kita ambil tuh apa aja sih gitu. Jadi jangan sampai kita nggak paham dengan apa yang kita lakukan. Nah, dari hal-hal yang diarahkan ini menjadi bekal penting banget untuk aku khususnya saat memulai penulisan skripsi. Nah, setelah udah paham betul nih terkait analisis jurnal, terkait korelasinya, terkait penelitian-penelitian terdahulu, ini memudahkan aku untuk menuangkan pada bab 1 terutama, kemudian juga bab 2, bab 3. Nah, sebenarnya saat bekalnya sudah ada, kita sudah tahu nih apa yang mau kita kerjakan. Nah, masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua itu adalah konsisten mengerjakan setiap harinya. Kadang mungkin kita sebagai mahasiswa sudah tahu ya mau mengerjakannya tuh apa yang mau kita kerjakan udah tahu. Cuman ada satu penyakit yang mungkin dirasakan banyak mahasiswa, yaitu adalah rasa malas. Dan aku juga sempat ngerasainnya gitu. Jadi yang kedua, kita harus punya rasa konsisten untuk mengerjakan setiap harinya. Nah, paling tidak itu kita ngerjain setidaknya setiap hari ada waktu yang kita sisihkan untuk membuka file skripsi kita. Karena kenapa harus konsisten? Karena ketika kita udah meninggalkan atau nggak ngebuka skripsi kita, pas ngebuka laginya itu, kalau kita udah memberi jarak, itu akan membutuhkan effort lebih untuk ngecek lagi bekal-bekal yang udah kita punya gitu. Jadi yang kedua itu adalah konsisten dalam mengerjakan. Nah, pasti dalam proses pengerjaan kita juga nemuin masa-masa nge-stuck untuk nuangin ide ataupun menuliskan hal-hal yang ingin kita tuliskan gitu. Nah, untuk itu masuklah kepada tips yang ketiga, yaitu jangan pernah berhenti untuk diskusi dengan kakak tingkat ataupun teman-teman kita yang udah ngelewatin proses yang sedang kita jalanin. Karena penting banget proses diskusi itu
untuk menemukan solusi-solusi daripada kebingungan-kebingungan yang sedang kita rasakan. Pasti teman-teman yang lain kan udah pernah melaluinya tuh. Nah, kita belajar dari teman-teman yang sudah melaluinya gitu. Setidaknya kalaupun kita nggak dapat solusi, ketika kita diskusi, kita dapat sebuah motivasi. Maksudnya gimana motivasi? Biasanya kan kalau kita habis diskusi, biasanya ada teman yang memberikan motivasi verbal ya ke kita, semangat skripsinya atau gimana gitu. Atau juga kita dapat motivasi yang nonverbal. Kita ngelihat kakak tingkat atau teman-teman kita udah sampai pada tahap yang merintih karir gitu kan. Di situ jadi motivasi tuh buat kita, oh aku juga harus sampai loh pada tahap itu gitu. Jadi yang tadi, jangan pernah putus atau merasa tertinggal sehingga memutuskan diskusi atau komunikasi dengan teman-teman kita yang udah lulus ataupun juga dengan kakak tingkat kita yang udah selesai melewati prosesnya. Terus tips terakhir dari aku itu adalah maksimalkan jalur langit. Jadi aku sebut doa itu jalur langit. Jadi itu berasa banget ketika di akhir kita udah memaksimalkan usaha dan ikhtiar. Nah, yang terakhir itu doa. Doanya tuh harus kudu maksimal banget. Mungkin teman-teman di sini yang lagi skripsian juga pasti sering berdoa untuk skripsinya kan ya. Tapi lebih fokus kepada doa untuk pribadinya gitu. Maksudnya pribadinya tuh seperti apa? Pasti doanya, ya Allah, aku pengen skripsi aku lo selesai. Aku pengen lulus tahun ini. Padahal di balik doa itu ada doa eksternal yang memungkinkan juga untuk memudahkan skripsi kita, seperti apa? Mendoakan dosen pembimbing. Kita doakan kelembutan hatinya, doakan untuk kesehatan dan kemudahan segala urusannya. Kalau dosen pembimbing sehat, mudah segala urusannya, insya Allah akan produktif dalam membimbing kita, gitu. Jadi seperti itu. Dan maksimalkan, mungkin tadinya berdoanya hanya setelah selesai sholat fardu, gitu misalkan. Dan maksimalkan lagi di waktu-waktu doa yang benar-benar mustajab, gitu. Setelah saat turun hujan atau enggak, saat antara azan dan iqomah seperti sekarang, atau enggak juga saat hari Jumat ibadah asar, pokoknya dimaksimalin banget deh. Nah, terakhir ya adalah tawakal. Akan membuahkan, ya, perpaduan antara itu akan membuahkan kado indah deh. Seperti itu mungkin saran yang bisa aku bagi. Oh, siap, Kak. Ya, jadi teman-teman sudah dengarkan nih, doanya jangan internal saja tapi eksternalnya juga seperti itu. Terima kasih Kak Dika Damayanti telah berbagi inspirasi mahasiswa bimbingan Ibu Fathiyah. Selanjutnya ada siapa nih, Kak Zara? Satu lagi itu doanya di akhir bulan ya, supaya rezeki dosennya lancar. Amin, amin, amin. Ya, biar nggak bad mood. Amin, Pak. Oke, mungkin kita next ya, Bayu, ke Kak Umam nih. Kak Umam adalah mahasiswa bimbingan dari Pak Iwan. Boleh Kak Umam share ke kita pengalaman dulu bimbingannya gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen saya yang telah mendidik saya sehingga saya bisa lulus. Alhamdulillah di sini kawan-kawan, saya mau ngasih tips dan trik aja ya untuk kita ngerjain skripsi bagaimana kita itu bisa selesai. Sebenarnya orang yang ngerjain skripsi itu bukan kata orang yang pinter dan juga bukan kata orang yang benar rajin, karena kalau pinter dan rajin doang itu nggak cukup. Jadi emang kita harusnya niatnya yang benar-benar niat banget kita itu pengen lulus. Nah, kemudian adapun yang pertama itu, kalau kita punya ide, kita itu tulis gitu, catat apa yang ide kita itu pengennya, idenya apa nih. Jangan sampai nggak ditulis, kan biasanya nih makhluk. Biasanya kan orang nih kalau udah punya ide nggak mau nulis atau nggak mau disimpan di note WA-nya atau di segalanya, itu tuh menyebabkan lupa, karena kita itu kan manusia biasa, jadi suka lupa. Jadi kalau kita punya ide yang baru, itu tuh cepat-cepat ditulis. Nah, kemudian sehabis itu, kita ikuti nih gaya belajar kita tuh maunya kayak mana. Seumpamanya nih, gaya belajar si A, A itu dia tuh mau sebelum belajar, dia tuh harus nge-game dulu, atau dia nonton video dulu, atau dia masak atau segalanya. Itu tuh harus diikutin dulu, dan itu penting gitu. Karena kalau nggak diikutin, biasanya tuh belajarnya anggot-anggotan, mager gitu. Terus lola. Apalagi kalau orangnya yang udah buka IG, lagi ngerjain skripsi, udah itu pasti skripsinya nggak kepegang. Pasti IG yang dipegang, yakin. Terus kemudian, abis itu tuh kalau udah dapat ide gitu, teman-teman ya, kita tuh jangan malu tanya, mau ke dosen, mau ke cutting. Ah, ke cutting nih, kita nih ke cutting itu pokoknya the power of cutting, lagi skripsi ini benar-benar butuh banget, karena cutting itu yang udah mendahului kita ya, buat ngerjain skripsi. Jadi emang benar-benar cutting itu emang harus, gimana kita tanya, kalau biasanya kita ya, jujur-jujur aja ya, kalau jadi mahasiswa, apalagi mau nanya ke dosen, ke bimbing gitu ya, dosen pembimbing atau dosen lainnya, itu tuh malu banget ya, enggak ya? Malu, takut kayak umpamanya, ya pokoknya pemikiran kita, aduh nggak enak, aduh gini-gini ya, malu. Makanya sehingga kalau kita biar nggak malu caranya, kita tanya ke kakak tingkat kita, atau ketanya teman kita yang udah kelas lah, yang gitu. Tapi saran sih mending tanya cutting, karena cutting itu lebih tahu apa yang kita rasakan gitu. Terus kemudian kita tuh bikin deadline kita sendiri,
Nah, kita itu mau lulus, kalau kita mau lulus besok, umpamanya kita lulus Desember, kita bikin deadline, berarti gua, berarti saya harus ini, gitu. Jangan sampai ini. Kalau kelewatan, berarti saya gagal ini. Jadi namanya deadline itu emang harus benar-benar butuh. Jangan sampai teman-teman gak dibikin deadline. Kalau gak dibikin deadline, apalagi nih, maaf, kalau orang udah kenal duit, udah nih, orang ini belum lulus nih, dia kenal duit, tuh, pasti bakal malas kalau ngerjain skripsi. Ujung-ujungnya pasti bakal nyari duit dulu, yakin tuh. Terus kemudian nih, benar nih kata Kak Dika, itu jangan males, males itu benar-benar faktor yang bikin menghambat. Ingat nih ya teman-teman, kalau teman-teman benar-benar rajin banget orang yang ngerjain skripsi, itu tuh nggak nyampe 6 bulan, 4 bulan. Karena gini deh teman-teman ya, kalau dosen ya, umum yang merasain ya teman-teman ya, kalau umpamanya kita benar-benar rajin nih, dosennya pasti bakal mikir, ya Allah ini anak benar-benar rajin, nggak mungkin saya itu nyanyain, dia tuh nggak bakal mungkin dilamain, pasti tuh dosen tuh punya hati gitu teman-teman. Gak bakal mungkin dilamain. Ada pun rupanya mikir, oh gue sama dosen ini lama. Kalau yang memikir, itu tuh kayaknya tuh dianya yang benar-benar malas dan gak ada kemauan buat berusaha ngelobi dosen. Karena namanya tipe komunikasi dengan lobi dosen itu kita benar-benar perlu gitu teman-teman. Nah, terus kemudian kalau kita punya trouble, gimana sih kalau rupanya lagi ngerjain skripsi teman-teman ya, banyak ide terus kita banyak masalah, revisi lagi, balik lagi, revisi lagi, balik lagi, revisi lagi. Jadi Umam sama Pak Iwan tuh benar sampai pas di akhir itu mau sidang itu, sampai ya Allah 40 kali bimbingan tuh pas ya sampai bab 5 kok masih bimbingan ya, jujur sampai mau nangis gitu ya, sampai tanya ke dosen lain gitu, ya Allah sampai bab 5 kok bimbingan gitu, apa yang salah gitu ya, sampai mau nangis. Ya udah di situ akhirnya mencoba tanya ke kiai, tanya ke dosen, ke yang lain ya, kenapa sih kita enggak coba amper sejadah loh gitu teman-teman, kita kenapa enggak amper sejadah dan kita bersujud sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh benar-benar the power of doa itu luar biasa, apalagi teman-teman bangun di salat, bangun di dua alam itu, terus bangun salat salat tahajud teman-teman doa sama Allah, itu benar-benar itu mustajabnya ya Allah. Terus doakan para guru kita, dosen kita tuh, kata Kadika juga, doakan ya Allah semoga dosen pembimbing kita tuh luluh hatinya. Terus teman-teman yang sebagai yang normasi so normali pasti pengen dapat dosen penguji yang enak, yakin tuh itu juga di situ di doa dicicil supaya semuanya mulus semua. Dan terakhir tuh semuanya itu emang serahkan sama Allah, karena kita nggak, the miracle of Allah itu emang kita nggak ada yang tahu mau itu endingnya bagus jelek, semuanya itu sebuah udah akung fayakunnya Allah. Jadi serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sih teman-teman tips dari Umam. Terima kasih ya teman-teman, dan Umam juga nggak nyangka bisa diundang gini, padahal banyak yang welpet dan gege dari Umam gitu, tapi ya syukurin aja bisa diundang. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman. Assalamualaikum. Allah, terima kasih Kak Umam, sangat membakar semangat kita. Minum, ya. Mam, minum dulu, Mam. Iya, Bu, karena greget ya, Bu, ya. Karena kalau melihat orang yang malas ngerjain skripsi itu gimana ya? Kayak greget gitu, Pak. Sumber depan mata, cuma kayaknya orang, ya Allah, malesnya, pengen kayak, gitu, Bu. Masya Allah. Iya, betul. Kita tertampar nih, enggak. Oke, semoga jadi semangat-semangat baru ya untuk kita. Mungkin kita lanjutkan ke gestar kita selanjutnya, Bayu. Siap, Zara. Selanjutnya ini ada Kak Siti Rahayu, merupakan mahasiswa bimbingan dari Ibu Erina. Silakan Kak berbagi pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bapak Iwan, Ibu Erina, Ibu Fatia, sehat Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya, dan gak sama ya seperti Kak Umam tadi. Saya juga nggak nyangka nih, tiba-tiba diundang gitu untuk menjadi misteri guest gitu ya. Oke, kalau untuk tips and trick, saya rasa tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Dika, oleh Kak Umam itu sudah lebih dari cukup kalau untuk tips and trick. Cuman satu hal yang saya tambahkan untuk tips and trick-nya yaitu pilih dosen pembimbing yang sesuai dengan kamu gitu ya. Yang sesuai dengan kamu, artinya kamu bisa menghadapinya gitu. Saya sharing pengalaman saya ketika dibimbing oleh Ibu Erina. Ini terkesan menggibahkan ya Ibu, tapi ibunya ada di depan saya gitu. Oke. Okay. Kan gibah namanya ya. Iya. Orangnya ada di depan saya gitu ya. Oke. Okay. Tapi sudah milih pembimbing belum ya Ibu? Oh, udah ya? Sudah ya? Oh belum. Belum. Gak apa-apa okay. Ibu, terus terang aja. Saya jujur ya Ibu. Ya, terus aja. Oke, saya dari yang enak-enaknya aja dulu ya, tentang bagaimana sih ketika dibimbing oleh Ibu Erina. Pertama, waktu zaman saya kan masih belum COVID ya. Nah, itu masih offline bimbingannya, dan itu alhamdulillah bimbingan itu sangat terjadwal. Gitu ya, sangat terjadwal dan nggak
apa ya, nggak berubah gitu jadwalnya. Kita sudah diinfokan dalam satu pekan ini kita harus bimbingannya itu, jadwal bimbingannya itu ada 3 hari ini, dan dengan jam-jam yang sudah ditentukan juga, dan itu kita bisa daftar. Dan itu Bu Erina sangat jarang sekali membatalkan jadwal bimbingan, karena saya sering dengar curhatan teman-teman gitu ya, saya janjian nih sama dosen mau bimbingan jam 8, tapi ditungguin sampai jam 12, oh nanti ya jam 2, sudah jam 2, oh nanti ya jam 3, sampai jam 3, oh nanti besok saja ya, ibu ada ibu atau bapak sedang ada urusan gitu. Nah, yang saya rasakan dengan Ibu Erina ini, bimbingannya itu terjadwal, sangat terjadwal teman-teman. Gitu ya. Dan yang kedua, gitu, yang saya rasakan sih, diajak berpikir runut, gitu, runut, jelas, dan logis gitu. Jadi dengan cara yang seperti itu saya merasakan ketika munakosah itu kita benar-benar siap gitu menghadapinya, gitu, menghadapi munakosah, karena kita sudah benar-benar ditempa selama bimbingan gitu. Cuman memang banyak nih, nggak enaknya banyak. Untuk mendapatkan itu semua, yang pertama teman-teman yang mungkin saya pengen sama Bu Erina harus punya ini ya, yang beberapa hal yang akan saya sebutkan. Pertama, harus fokus. Gitu, harus fokus. Karena ketika bimbingan, Ibu Erina itu semua yang beliau sampaikan, kayaknya dari mulai berbicara sampai nanti diakhiri, itu semuanya penting. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak penting itu. Sampai saya akhirnya harus harus saya rekam selama bimbingan. Karena saking semua informasi yang disampaikannya atau semua revisian yang disampaikan oleh Ibu Erina itu penting semua. Gitu. Kalau kamu bukan orang yang fokus gitu, artinya ketika kamu datang saat bimbingan pikiran kamu masih di mana-mana, itu ya udah wassalam. Gitu ya. Untuk bimbingan selanjutnya itu wassalam, pasti kena omelan gitu ya. Yang kedua, karena tadi bimbingan sama Ibu Erina itu terjadwal, artinya kamu harus disiplin waktu gitu. Karena dosennya saja sudah disiplin waktu gitu, artinya kita juga harus lebih disiplin gitu terhadap waktu. Ibu Erina itu sampai hafal gitu mahasiswa yang padahal sudah ngelis nih di hari Senin jam segini dia mau bimbingan, tapi dia tidak datang. Nah, itu Bu Erina itu sampai hafal tuh, teman-teman hati-hati ya mau bimbingan sama Ibu Erina, ditandain nanti gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini tentang mental dan hati, gitu ya. Tentang mental dan hati ini yang paling penting, gitu ya. Karena kalau zaman saya kan bimbingan itu offline dan itu di satu ruangan yang memang khusus bimbingan. Nah, kalau kita membuat kesalahan, Bu Erina itu suaranya yang paling terdengar dibandingkan dengan dosen-dosen yang lain ketika bimbingan, gitu ya, teman-teman. Jadi ketika kalian diomelin, gitu, itu satu ruangan itu mendengar. Gitu ya, satu ruangan mendengar, dan kalau ada kata-kata yang nyelekit itu luar biasa gitu malunya ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak bermental baja gitu, saya bilang ya, tidak bermental pejuang gitu, dan hatinya baperan, aduh ya udah deh, mending nggak usah gitu ya. Kemudian yang terakhir, rajin bimbingan gitu ya, rajin bimbingan. Karena Bu Erina ini termasuk dosen yang memberikan jadwal tadi ya, seluas-luasnya dalam satu pekan itu kan, yang saya rasakan waktu itu saya bisa sampai bimbingan satu pekan sampai 3 kali. Nah, itu dimanfaatkan. Ini balik lagi ke tadi tips yang sudah disampaikan oleh Kak Dika dan Kak Umam, kita harus minimal gitu ya, 1 hari buka laptop. Gitu ya, 1 hari buka laptop, jangan sampai ditinggalkan skripsinya. Karena kadang ada, pernah saya dapat cerita itu curhatan dari teman-teman yang sebimbingan juga sama saya dengan Ibu Erina gitu ya. Jadi dia kena omelan gitu kan. Dia kena omelannya. Kamu tuh gini gitu ya. Nah, akhirnya dia bukan dijadikan sebagai motivasi, tapi dia malah jadi down. Tuh akhirnya dia tinggalkan skripsinya. Akhirnya benar-benar tidak dikerjakan gitu kan. Nah, padahal Ibu Erina memberikan waktu bimbingan masih banyak gitu loh. Padahal dia bisa memanfaatkan itu. Nah, tapi karena down-nya itu, karena sebenarnya apa ya, saling berkesinambungan ya, ketika mental down, hati down gitu. Jadi akhirnya nggak rajin bimbingan. Padahal rajin bimbingan juga sebagai kunci gitu ya, teman-teman. Gitu. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman kalau yang mau ambil
bimbingan dengan Ibu Erina. Tapi saya akui dengan Ibu Erina ini saya dapatkan pengalaman menulis yang luar biasa gitu. Jadi saya bisa sampai sekarang saya senang menulis itu ya karena Ibu Erina gitu. Bagi saya itu sering ditempa seperti ini. Kamu itu harus menulis yang sederhana gitu. Sederhana dalam artian apa? Tidak hanya bisa dibaca oleh para akademisi gitu ya, oleh para dosen, oleh para mahasiswa, tapi juga oleh orang awam yang bukan dari pendidikan fisika gitu, artinya dari misalnya dari psikologi gitu ya, atau dari pendidikan matematika, atau misalnya di luar itu bisa dipahami. Nah, itu sampai sekarang itu bermanfaat sekali untuk saya gitu, karena saya jadi senang menulis itu karena Ibu Erina. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kak Bayu, Kak Zara, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Wabarakatuh. Terima kasih, Kak Siti Rahayu. Wah, gimana nih, Kak Zara? Oke, mungkin kita kasih plus dulu ya, Bayu, soalnya sudah luar biasa kita nih. Terima kasih untuk Kak Umam, Kak Rahayu, Kak Dika. Baik, mungkin Bayu kita sudahi dulu sesi tamu misteri kita ini. Sekali lagi terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah membagikan pengalamannya serta sudah mau meluangkan waktunya bersama kita. Sukses selalu ya Kak ya untuk kegiatan selanjutnya. Iya, okay. Benar sekali Kak Zara. Jadi memang apa ya, suka duka sudah dialami oleh kakak-kakak kita ya. Ya, semoga kita semua juga yang lainnya tetap semangat dan insya Allah bisa menyelesaikan secepatnya seperti itu ya. Amin. Oke, okay, Kak Zara. Kita lanjut ke sesi diskusi yang ketiga. Seperti yang sudah disebutkan di awal, dalam sesi ini kami akan membuka pertanyaan dari peserta melalui kolom komentar. Format pertanyaannya yaitu nama, jurusan, pertanyaan ditujukan kepada siapa, lalu tuliskan pertanyaannya. Oke, silakan Kak Zara, bantu untuk memilih pertanyaannya nih. Oke, baik-baik. Kita tadi sudah lihat pertanyaan yang pertama ada dari saudara... Sebentar ya, kita scroll ke atas, mohon maaf belum dicatat nih. Oke, yang pertama dari saudara Afta Jadid, pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Iwan Permana. Pertanyaannya Bapak, apakah boleh kita sebagai mahasiswa UIN Jakarta meneliti sekolah yang berada di daerah Banten? Karena melihat lokasinya itu, ada di Banten tetapi titelnya di Jakarta. Karena kalau meneliti media di Jakarta rasanya sudah lebih maju dibanding daerah-daerah seperti di Serang atau di daerah lain. Bagaimana kepada Pak Iwan, waktu dan tempat langsung saja Bapak dipersilahkan. Baik, ya nanti mungkin dosen lain juga bisa menambahkan ya. Tadi kan salah satu bagian dari inovasi itu bisa seperti itu kan. Dengan argumentasi misalnya, penelitian yang sudah banyak dilakukan itu di regional perkotaan ya dengan kondisi seperti apa seperti apa. Nah, misalkan bagaimana kalau itu dilakukan di tempat yang seperti apa yang ingin apa lakukan gitu ya di daerah yang pelosok atau bagaimana. Nah, itu kan berbeda lagi kan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh siswa maupun guru. Silakan saja ya. Silakan saja karena tidak ada batasan untuk untuk di mana tempat mau melakukan. Nah, ini akan kembali ke peneliti. Siap enggak dengan biaya yang harus dikeluarkan, ya. Nah, berapa lama misalkan APTA harus tinggal di daerah tersebut? Kecuali APTA nanti punya pacar orang sana, ya nanti bisa gratis tuh APTA. Ya, nginep di calon istri Pak. Ya, nah itu akan kembali ke peneliti tadi kan biaya harus diperhatikan, kemudian waktu, ya. Apakah dengan mobilisasi misalkan saya di Jakarta, kemudian penelitian di tempat lain itu dari segi waktu bisa efektif atau kalau memang serius, yakin, dan lain sebagainya, silakan. Ya, karena yang akan menjalani diri sendiri. Ya, itu dari segi tempat, silakan saja. Ya, silakan kalau Bapak-Ibu dosen yang mau menambahkan, Bu Erina barangkali. Baik, Bapak-Ibu narasumber lainnya mungkin ada yang menambahkan? Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Bayu. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari saudara Dedi, namun sepertinya pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan yang sudah kita ajukan tadi. Jadi kita skip dulu ya, Dedi.
Kita next ke pertanyaannya dari saudari Nurul Aulia Sadida. Boleh dibacakan Bayu pertanyaannya? Oke, pertanyaannya, apakah pada inovasi dalam penelitian bisa menggunakan lebih dari satu treatment, Pak? Misalnya menggunakan dua metode atau dua media? Oh, itu ketinggian. Dari segi variabel bebasnya kebanyakan itu udah levelnya jangan udah bukan S1 lagi. Ya. Artinya ketika Anda dihadapkan itu dari segi ide pemikiran Anda itu udah jauh di level Anda sendiri gitu kan. Nah, tapi itu akan menyulitkan diri sendiri nantinya, ya, terhadap analisis yang harus dilakukan statistiknya, ya. Ada dua variabel bebas, belum variabel terikatnya, atau misalkan variabel yang ingin teliti itu tadi semakin banyak, ya itu udah levelnya terlalu tinggi, ya. Tapi lebih baik tadi memodifikasi dari segi metode kan. Sekarang mau pakai meta analisis silakan, kalau mau deskriptifnya. Kemudian kenapa kita itu jarang atau tidak mau menggolkan yang hubungan, ya? Kalau hubungan itu, kalau Anda cari di internet, mau menghubungkan dengan apa? Cenderung semua ada. Ya, variabel yang mau diteliti itu udah ada. Nah, itu yang akan sulit menemukan sebuah variabel yang logis, ya, untuk ditemukan. Nah, kenapa kita larang daripada mengulang plagiasi dan memalukan institusi, pembimbing, dan lain sebagainya? Nggak usah lah, ya. Lebih baik mencari sesuatu yang masih luas dan masih banyak, ya. Tadi bisa dari metodenya, ya. Penerapan sama, misalkan objek yang dikaji sama, tapi saya menelitinya kuantitatif. Kemudian ada yang mengembangkan, ada juga yang misalkan literatur. Itu satu objek yang sama bisa dengan metode yang berbeda, tapi hasilnya juga akan lain, ya. Nah, itu. Mungkin silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Saya mau menambahkan Zahra, Bayu, ya. Baik, Ibu. Silakan. Kalau misalkan kamu mau menggunakan dua metode, berarti judul bisa mengambil perbandingan, tetapi metode ini harus mirip. Saya pernah nguji bareng Pak Iwan, metode itu benar-benar berbeda. Artinya seperti kata Pak Iwan nih, saya ngulang lagi omongannya Pak Iwan. Artinya seperti kamu itu melihat perbedaan saya dengan Bu Erina. Ya jelas terlihat berbeda. Satu laki-laki sudah, satu perempuan. Itu udah nggak bisa. Artinya yang coba perempuan sama perempuan. Misalkan yang mirip-mirip ibu yang sama-sama ngegas, mungkin-mungkin. Bedanya apa ibu sama begini? Nah, artinya kan jadi bisa tahu karakteristiknya hampir sama nih, tetapi apa ya di konsep ini atau di materi komparasi, ini? Komparasi ya, ini penelitian komparasi itu yang buat. Ya, komparasi ya. Betul. Jadi kira-kira kalau misalkan diterapkan di konsep ini, yang mana yang lebih cocok? Berarti kan dilihat dari yang mana yang lebih meningkatkan hasil belajarnya. Ya kan? Oh ini kenapa sih? Nah itu di pembahasan ngomong itu harusnya kenapa ini lebih bagus? Oh karena karakteristiknya memang sesuai dengan karakteristik konsepnya. Artinya di situ kita banyak bisa mengeksplor di pembahasan. Terkadang kalian cuma basa-basi, ngebandingin cuma ngebandingin doang, gitu ya. Nah terus kalau menggunakan dua media, di sini misalkan kalau metode sama media. Ya, ingat kalau variabel X mu lebih, Diko nggak pakai statistik biasa. Artinya Diko ngebandingin mana kira-kira yang lebih bagus dari metode yang artinya gini. Kalau kita secara murni itu, nah ini pertumbuhannya cuma kita kasih pupuk. Nah ini pertumbuhannya kita kasih pupuk sama apa? Nah yang bagus mana? Nah itu statistiknya udah beda lagi. Tapi untuk apa? Level S1 kan kata Pak Suryadi, Pak Iwan tadi, jangan repot-repot, cari inovasi yang menarik gitu. Nah kalau misalkan menggunakan metode dengan media, lihat dulu harus ada referensi yang mendasari. Misalkan begini, di metode itu, misalkan saja ya, di metode yang berbasis-basis game, start misalkan, ya ada divisinya di situ. Nah selama ini start itu gamenya gitu-gitu doang. Ah coba aku pengen gamenya itu dibuat bagaimana. Nah coba nanti di class control pakai start yang biasa. Kalau memang
biasa diterapkan di konvensionalnya begitu. Nah, sekarang dengan startmu yang games-nya kamu variasikan, ya kan? Kamu inovasikan, bagaimana? Apakah lebih keren? Nah, itu bisa. Tapi harus ada dasar. Nggak bisa kamu cuma nerapin aja. Harus ada dasar bahwa memang ya, umumnya start ini lemah di sini nih. Orang ngomong, bukan lo. Lo siapa? Gitu. Nggak dilihat sama dosenmu. Harus ada referensi. Kan Pak Suryadi sudah ini ngajarin cari referensi. Ya, berdasarkan penelitian ini mengatakan bahwa pada start di tahap ini umumnya gini-gini. Nah, kita berdasarkan itu, oh berarti aku harus cari nih games yang lebih pantas, yang lebih cocok untuk ini apa. Nah, kayak sekarang aja kita menghadirkan Mystery Guest. Itu idenya dari mana kita panitia? Dari quiz. Kan ada quiz yang menghadirkan Mystery Guest. Gitu loh. Nah, kan terus artikel kita tampilin. Idenya dari mana? Kan ada quiz yang disuruh nampilin dulu, terus sekarang coba deh ulang lagi dengan kalimat atau dengan gambar. Nah, kan jadi menarik PKPI-nya. Gitu. Nah, cobalah munculkan inovasimu itu seperti itu, maksud Ibu. Ya? Jadi jangan ambil skripsi di perpus. Nggak berkembang. Cobalah keluar. Cara hayunya itu, Ibu suruh baca. Kamu yuk coba baca tesis orang, disertasi orang. Potong sekarang. Potong yang mana yang kamu bisa dari sana. Baru dapat judul bagus. 3 kali Ibu tolak dia itu. Rahayu tadi. Ya, begitu mungkin dari Ibu Bayu Zahra. Jadi bacanya harus yang tesis ya, Bu. Jangan skripsi ya, Bu. Itu. Ya, Pak Tia kan tadi diajarin juga sama Pak Suryadi. Ya, keluarlah dari skripsi kakak kelasmu kan pengaruh. Betul. Betul. Gitu. Coba kalian akan bisa. Oh, ini keren nih, ini keren gitu. Ya. Coba dulu. Banyak baca. Kalau masih ada, itu pengalaman dia. Ditolak 3 kali. Yuk, kamu bisa lebih dari sini. Enggak mau, Bu. Gitu, ya. Seperti itu. Nah, kalau di proposal itu ya sebagian besar itu ya karena kurang baca. Jadi masalah pertama itu adalah sotanya, state of the art-nya. Ya, jadi enggak tahu ini penelitian saya itu posisinya di mana. Apakah ada yang sudah pernah meneliti atau tidak, sehingga perkembangan posisi yang akan kita teliti itu ada di sebelah mana. Kalau kita buat urutan 1, 2, 3 berdasarkan tahun, ya ini penelitian kita itu jangan-jangan di penelitian udah jadul ya dan sebagainya. Nah, itu sehingga akan terlihat mana inovasinya atau kebaruannya itu. Nah, itu yang paling penting, ya paling penting. Atau udah terlihat kalau misalkan tulisannya saja udah enak, logikanya bagus, itu sudah kita udah kelihatan ya Bu Erina, ya Bapak Ibu sekalian udah kelihatan itu ya. Terus satu lagi nih Pak Iwan, konsep fisikanya gitu, jangan sampai pakai buku SMA, pakainya bukunya universitas. Jadi konsep yang memang kita paham tuh mana gitu, mungkin tidak semua konsep kan yang kita paham, jadi gitu mungkin itu yang bisa masukkan ini. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Mungkin sekali lagi ya Bayu, pertanyaan dari kolom komentar kita angkat. Bagaimana Bayu? Masih adakah waktunya? Waktunya untuk satu pertanyaan lagi masih bisa Kak Zara. Oke, baik Bayu. Mungkin ini selanjutnya terakhir ada pertanyaan dari Kak Hairi ya, diajukan untuk Ibu Devi dan Ibu Fatiani. Pertanyaannya, bagaimana mengembangkan sebuah produk agar dapat masuk ke dalam kategori riset pengembangan, Ibu? Mungkin boleh dari Ibu Fathiah terlebih dahulu. Bu Depi dulu, Neng. Oke, okay, baik Ibu. Silakan. Coba ya. Ibu Devi, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Fathiah. Baik, pertanyaannya tadi, bagaimana mengembangkan produk agar dapat masuk kategori riset pengembangan? Nah, tentunya dalam mengembangkan produk itu harus sesuai dengan tahapan dari penelitian pengembangan itu sendiri.
Nah, misalnya yang pertama itu tahapannya adalah sebelum kita mengembangkan suatu produk, kita harus betul-betul melakukan penelitian dan studi literatur yang mendalam. Sehingga produk yang kita kembangkan itu nanti akan tepat sasaran dan terbaru. Jadi, jangan sampai kita sudah membuat produk, tapi ternyata produk tersebut sudah ada di jurnal-jurnal yang lain misalnya. Jadi harus, yang pertama harus melakukan penelitian dan studi literatur yang mendalam tadi. Kemudian tentunya yang kedua harus sesuai dengan tahapan itu. Yang kedua adalah setelah produk itu jadi, tentunya kita melakukan uji produknya itu diuji secara baik secara eksternal maupun internal. Kalau internal itu dari produk yang kita buat itu divalidasi ahli atau praktisi yang memang betul-betul sesuai dengan produk yang kita kembangkan. Kemudian setelah itu, setelah secara internal, kemudian produk tersebut juga diuji secara eksternal. Jadi uji coba, tadi field test tadi, uji coba lapangan itu perlu sampai beberapa kali, sampai didapat produk yang betul-betul sudah tervalidasi gitu secara lapangan ataupun secara ahli gitu. Mungkin sampai di situ ya jawaban dari Ibu, silakan Bu Fat. Baik, terima kasih Bu Devi. Kepada Ibu Fatia dipersilakan. Ya, tadi sudah dijelaskan sih sama Bu Devi gitu ya, terkait intinya riset pengembangan itu kan intinya 4. Ada penelitian awal, ya kan, yang tadi sudah jelas sama DP juga, harus melihat literatur review-nya. Makanya kalau di saya tuh biasanya ada analisis jurnal, jangan sampai yang mau kita lakukan tuh sebenarnya udah ada gitu ya. Kemudian mengembangkan produknya, kemudian diuji cobakan, kemudian direvisi produknya. Misalkan contoh nih, misalkan contoh penelitian saya kemarin tuh, saya pikirnya gini, kenapa sih ke praktikum fisika dasar tuh pertanyaan-pertanyaannya itu yang tidak mengarah ke yang ada di sekitar, misalkan dampak dari kelingkungannya bagaimana, kemasyarakatannya bagaimana gitu. Nah, dibuatlah suatu produk di mana panduan dalam praktikumnya itu mengarah ke situ gitu. Jadi itu udah ada belum ya? Terus masalahnya di mana? Oh, mungkin masalahnya di kita. Nah, di kita itu belum biasa untuk mengembangkan praktikum fisika dasar, misalnya yang rendah aja dulu gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi nggak harus produknya itu juga mahal, itu juga jangan. Jadi kita juga harus mengetahui produk yang kita buat itu efisiensi nggak sih? Lebih murah dari yang sebelumnya nggak sih? Terus ada juga mahasiswa kita nih, kayaknya kalau nggak salah mahasiswa Pak Iwan dulu 5E, kalau nggak salah waktu itu untuk konsep fluida statis, kemudian berkembang menjadi 7E. Maksudnya 7E itu, lupa deh Bapak. Apa ya Pak Iwan? Kalau nggak salah, ya. Siapa? 5E, bukan 5E, apa namanya? 5, apa ya lupa saya. Jadi, kita kalau mau mengembangkan produk yang ada, mungkin punya kakak kelas udah 7 untuk praktikum dalam fluida statis gitu. Nah, kalian bisa menjadi 9 praktikum dalam satu alat gitu. Nah, itu juga udah bagus banget. Jadi, nggak usah khawatir produk itu, tetapi memang harus beda dari yang lain. Intinya itu aja deh. Mungkin itu ya Pak. Jadi sebenarnya Pak Iwan jujur aja sih ketika penelitian tuh khawatir ketika yang sudah dipakai lagi. Nah itu membuat hampir sama dengan sebelumnya. Jadi tetap saya tuh berpikirnya mereka harus punya dasar bagaimana nanti bekal untuk di sekolahnya gitu ya. Jadi tetap harus ada inovasinya, mungkin apa yang dirubah gitu walaupun hampir mendekati yang sebelumnya. Mungkin itu ya, ya. Bayu. Tekankan okay. Lagi ya, boleh Bayu nambah, boleh atau boleh, tidak? Boleh Bapak, silakan. Okay. Jadi memang untuk latar belakang pengembangan itu harus menyampaikan tadi literatur review yang alat yang sudah ada, kalau itu memang alat. Dan itu tentu bukan satu, banyak. Dan yang kita kembangkan itu kelemahan-kelemahan dari semua penelitian yang ada, itu kuncinya. Ya. Nah, kemudian di dalam desain awal yang harus diperhatikan itu, pertama itu kita hanya yang satu yang sering atau yang banyak dilakukan itu hanya melihat ke literatur review saja. Yaitu tadi, penelitian si A lemahnya ini, penelitian B alat yangnya itu lemahnya itu, dan C dan seterusnya itu. Nah, baru sampai situ. Belum kita survei ke penggunanya.
usernya, gurunya misalkan ditanya, tanya langsung survei ke guru, Bu, kalau saya mengembangkan alat dengan cara ini kira-kira apa? Nah, yang sebagai pengguna, termasuk siswa, ya siswa. Nah, ini yang belum pernah dilakukan di awal itu selengkap atau sedetail itu, ya baru teoretiknya saja, termasuk ke dalam ke pakar. Sebelum memunculkan rancangan desain teoretik, ya itu harus ditanya ke pakar dulu. Nah, baru setelah itu dapat informasi secara teoretik, kemudian dari user, pengguna, guru, siswa, termasuk ahli. Itu bukan menilai, tapi menanyakan, Pak, kalau saya membuat alat ini, kira-kira harus ditambahkan apa? Nah, baru sampai situ dulu. Setelah dapat konsep teori tentang modelnya secara teoretik, nah, baru divalidasi, dicoba, validasi. Nah, oh, ini ternyata menurut ahli gitu ya. Nah, muncul rancangan yang kedua itu. Nah, rancangan kedua itu mulai secara praktisnya. Wah, langsung saya buat alatnya berdasarkan penilaian, masukan dari para ahli, kemudian uji coba one to one terhadap siswanya, misalnya. Seperti ini ternyata. Nah, ini udah sampai situ sebenarnya cukup. Ya, untuk level S1 tuh sebenarnya ya. Nah, tapi ada yang penasaran kan sampai akhir ibaratnya revisi uji coba dalam skala besar. Nah, itu udah sebenarnya udah ke S2 ya, S2 kalau sampai mau akhir banget itu S3. Ya. Jadi kalau ke level yang tadi sudah jelaskan Bu Devi itu boleh enggak Pak di level yang 2? Atau hanya merancang boleh saja dengan divalidasi boleh berarti? Iya, iya jadi level itu boleh. Ya, jadi hanya level okay. Revisi 2 karena kalau yeah. Kita lihat yang pengembang yeah. Itu sebenarnya betul. Jadi lama. Yeah, kalau betul. Ke sampai betul. Akhir betul. Ada eksperimen juga kan semacam yeah. Eksperimen jadi menerapkan juga itu. Jadi terlalu lama sebenarnya. Atau gini Pak, misalkan gini, di tahun ini dia tuh sampai level 2. Kemudian di tahun depan oleh adiknya diterusin, itu boleh nggak Pak kira-kira? Nah, metodenya beda paling. Oke, metodenya yang diambil beda. Berarti boleh ya Pak? Oke, mungkin Kak Dika bisa dipinjamkan tuh buat siapa temennya yang belum lulus gitu ya Pak ya? Ya, jadi boleh, kan? Yang sebelumnya okay. Pengembangan, nah uji coba lapangannya itu oleh kuasi eksperimen gitu. Ya, oke. Okay. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Fathia, Ibu Devi, dan Pak Iwan yang sudah menambahin. Oke, pertanyaan dari Kak Hairi ya, itu menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi diskusi ini. Namun teman-teman jangan live terlebih dahulu ya, karena di akhir akan ada pengisian absensi, pengisian presensi, dan juga ada pembagian door prize. Oleh karena itu jangan live terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Ibu Bapak dosen, untuk menutup sesi diskusi kita kali ini, boleh kepada Bapak dan Ibu memberikan closing statement berupa kutipan atau quotes mengenai skripsi ini. Mungkin boleh ya Ibu langsung ke Ibu Erina terlebih dahulu. Kepada Ibu, dipersilakan. Ini statementnya perintah. Skripsimu kerjakan. Masya Allah, siap Ibu. Oke, selanjutnya Bayu. Oke, selanjutnya dari Bapak Iwan Permana Suwarna. Silakan Bapak quotes-nya. Ya, mengulangi Bu Erina, kerjakan skripsimu. Siap ya, Mas. Oke, selanjutnya kepada Bapak Ahmad Suryadi. Tetap terus membaca referensi. Iya. Terima kasih, Bapak. Kirain bakal sama lagi nih, Pak. Silakan. Oke, selanjutnya Ibu Devi Solehat, silakan Ibu. Apa ya? Mungkin penelitian bingung. Mungkin penelitian skripsi itu harus dilakukan dengan penuh ketekunan, kesabaran, dan satu lagi doa itu aja mungkin ya. Siap Ibu, terima kasih. Baik Ibu Devi, selanjutnya kepada Bapak Furkon dipersilakan Pak. Oke, baik. Mungkin apa ya? Slogan juga ya bisa untuk mengerjakan skripsi dan juga mungkin bisa diterapkan pada hal-hal yang lainnya. Tiga kata, ikhtiar, doa, tawakal. Oke, siap Bapak. Oke, sebagai pamungkas nih terakhir dari Ibu Fathia Latas, Bu. Quotes-nya apa Bu untuk skripsi, Bu? Usahamu, kualitasmu. Usahamu, kualitasmu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
Oke, teman-teman sekalian, baik sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah berbagi ilmunya untuk kita semua, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias bertanya dan menyimak diskusi kita pada hari ini. Oke, kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu buat narasumber dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, teman-teman, yaitu acara pemberian sertifikat. Suara saya terdengar, Zara, ya? Dengar jelas lagi. Oke. Baik, acara selanjutnya itu pemberian sertifikat yang akan diberikan oleh, karena kemarin kita sudah diberikan oleh ketua program studi kita, saat ini akan diberikan oleh sekretaris program studi kita, yaitu Ibu Kinkin Suhartini. Ibu Kinkin, boleh dibantu ya, Bu? Oke, teman-teman panitia boleh ditampilkan. Baik. Terima kasih banyak Mas Bayu. Terima kasih banyak buat para narasumber hari ini. Yang kata Pak Iwan ya, saya sama yang sungguh luar biasa. Dan juga para audiens yang dari pagi ya, dari mulai acara sampai sekarang yang masih stay on gitu ya. Dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Maka sertifikat dari panitia diberikan kepada Bu Erina Hertanti MSI, kemudian diberikan kepada Pak Iwan Permana Suwarna, kemudian diberikan kepada Pak Ahmad Suryadi, lalu kepada Ibu Devi Solihat, dan kepada Ibu Fathiah Alatas. Terima kasih, Bu. Terakhir, Pak Muhammad. Kelewat. Terakhir kepada Pak Muhammad Furqon. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk semua narasumber di pagi hari ini. Di hari ini ya, bukan di pagi, kan udah siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Kintin yang sudah menyerahkan sertifikat. Alhamdulillah sesi diskusi kita sudah berakhir ya, Bayu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak-Ibu narasumber kita. Karena itu kami berdua selaku moderator pamit undur diri. Kami mohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat. Sekali lagi terima kasih banyak atas attention-nya. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bayu. Oke, terima kasih kembali Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Bayu dan Kak Zahra yang telah memandu acara talk show di hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia memberikan ilmu serta pengalamannya kepada kita semua. Baiklah, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh operator. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan. Iya teman-teman semua dan para narasumber sekalian, kita mulai buat sesi foto bersamanya. Untuk slide 1, dari Hayriyah sampai Nurul Aulia Sadida. Oh, teman-teman sebelumnya on cam dulu ya, kita foto bersama dulu. Ayo teman-teman semua dipersilakan untuk on cam ya, berikan gaya terbaiknya. On cam dulu ya. Bu Erina, berikan gaya terbaiknya. Oke, bingung. Bu Erina, saya agak beda dikit sama Bu Erina loh. Kenapa? Beda dikit sama Bu Erina, saya lebih anggun. Asik. Bukannya Topik muncul. Sebentar, Bu Kinkin. Bedanya itu cuma dari masa tubuh. Dari masa tubuh ya bedanya. Jangan nah, lupa bisa itu. Bisa itu. Dia tetap ada bedanya. Atau apa itu? Ya, untuk slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. Ini yang semester 7 ini makin paham atau makin bingung nih. Setelah banyak tahu teorinya malah jadi bingung nih kelihatannya.
Kak, Pak Iwan, dengar Umam tadi, semangatnya tunggu. Umam, semangatnya tunggu. Yeah. Dengar. Iya. Yeah. Oke, okay, buat slide kedua udah. Sekarang slide ketiga ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Sekarang slide terakhir, slide keempat. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada operator yang sudah bertugas di sesi foto bersama kali ini. Selanjutnya, tiba saatnya kita di acara yang tentunya ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman semua. Kira-kira apa coba? Acara yang sudah ditunggu dari kemarin-kemarin sepertinya. Surprise. Ya, betul sekali. Jadi di, sekarang kita akan memasuki sesi pengumuman pemenang door prize. Nah, untuk tahan dulu operator. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya door prize ini, pemenang door prize ini akan ada 4 pemenang door prize yang mana seperti dijelaskan oleh moderator tadi diambil dari pertanyaan terbaik, 4 pertanyaan terbaik. 2 pertanyaan di sesi pertama kemarin, 2 pertanyaan diambil dari sesi hari ini. Nah, oke. Untuk mengakhiri rasa penasaran kita terhadap siapa sih pemenang door prize acara PKTI pada hari ini, pada kali ini, izinkan saya untuk mengumumkan nama-nama pemenang door prize pada acara kita kali ini. Nah, langsung saja ya, kita umumkan ada 4 orang pemenang. Pemenang door prize acara pelatihan karya tulis ilmiah Adris Fisika 2021 diraih oleh jing. Selamat kepada Kak Ambar Sinta Hapsari untuk pemenang pertama. Untuk pemenang kedua, selamat kepada Kak Femi Ferdian. Selamat Kak Femi. Selanjutnya pemenang ketiga diraih oleh Kak Muhammad Yusuf Abdul Aziz. Wah, nampaknya ini beda angkatan ya, pemenang yang ketiga ini. Selamat kepada Kak Muhammad Yusuf Abdul Aziz. Untuk pemenang yang terakhir yaitu diraih oleh Kak Jingjeng. Oke, okay. Kak Mozi Pradinata. Selamat untuk keempat pemenang door prize pada acara kita kali ini. Untuk keempat pemenang, ya nanti akan dihubungi oleh panitia yang bertugas terkait hadiah voucher yang akan diberikan. Masing-masing akan mendapatkan 1 voucher dari Kinza Media. Sponsor yang sangat besar sepertinya di acara pelatihan karya tulis ilmiah kali ini. Terima kasih kepada Kinza Media. Selanjutnya untuk keempat pemenang tadi, dipersilahkan untuk memberikan 1 kata nih untuk acara kita pada kali ini. Selama mengikuti acara pelatihan karya tulis ilmiah ini, kiranya apa yang kakak-kakak pemenang rasakan selama mengikutinya. Dipersilahkan untuk Kak Ambar Sinta Hapsari untuk memberikan 1 katanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya untuk panitia atas door prize-nya. Mungkin 1 kata setelah mengikuti pelatihan ini, amazing kali ya. Amazing, Masya Allah. Ya. Terima kasih, Kak Ambar. Selanjutnya, ya, terima kasih kepada Kak Femi untuk memberikan 1 katanya. Ya, terima kasih nih udah menang. Mungkin terima kasih kepada Bapak-Ibu dosen telah memberikan beberapa ilmu ya untuk dalam rangka untuk apa melakukan penulisan proposal gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kembali Kak Femi. Selanjutnya dipersilakan kepada Kak Muhammad Yusuf Abdul Aziz untuk memberikan 1 kata untuk acara kita kali ini. Halo, terima kasih kepada dosen-dosen yang telah memberi ilmunya. Mungkin kata-katanya hebat, bermanfaat, dan bisa menjadi buat kedepannya, bekal buat kedepannya skripsi. Amin, amin. Masya Allah, sepertinya lebih dari 1 kata ya Kak Yusuf. Baiklah, terima kasih Kak Yusuf. Selanjutnya yaitu terakhir nih dari Kak Mozi, dipersilahkan Kak untuk 1 katanya. Ya,
Terima kasih buat panitia yang telah mengadakan acara yang luar biasa ini. Semoga kegiatan ini tetap berlanjut gitu untuk tahun-tahun depannya. Semangat terus. Amin. Semangat terus Kak Mozi juga skripsinya dan kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada seluruh peserta dan seluruh narasumber yang sudah berpartisipasi dalam acara pelatihan karya tulis ilmiah kali ini. Diinformasikan untuk seluruh peserta mengisi link daftar hadir yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Jadi jangan sampai keluar dulu ya teman-teman. Oke, sebelum mengakhiri pelatihan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dandi Priyatmaputra. Kepada Kak Dandi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan ibadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Handan syakrin. Handan naimun. Alhamdulillah. Kami papi mazidah. Ya Rabbana kalhamdu. Kami yang bagai jilafiq. Kami azim asyaitanik. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziratan fil almina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawwil ala ya Allah ya Allah ya Allah fi syakratil maut wa najjata minan nari wal afwa inal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana tarhamna wa kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa falika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dandi atas pembacaan doanya. Semoga apa yang kita panjatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tiba saatnya kita di penghujung acara pada kali ini. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan peserta yang sudah ikut berpartisipasi memeriahkan acara kita pada kali ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya Hairia, selaku Master of Ceremony pada hari ini, pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Beli katsu di Pesanggrahan. Makannya barang anak Tadris Fisika. Semoga acara ini berkesan. Sampai jumpa di pelatihan karya tulis ilmiah 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beres ya. Semuanya Pak Iwan, Bikin, semuanya. Ya, terima kasih. Wonderland. Jadi itu angkatan berapa, Ded? 2018, Pak. Sama ya. Nah, yang 2000 yang kemarin gagal atau tidak ikut dipersiapkan ya, baik-baiknya. Harapan saya dan dosen yang lain itu semakin hari semakin ke depan itu semakin baik kualitasnya.
ya. Jadi kita berharap mahasiswa yang bisa mempresentasikan proposal dengan baik itu bisa menjelaskan dengan literatur-literatur secara baik, ya, artinya memahami isinya, bisa menjelaskan maksudnya dengan sejelas-jelasnya. Jika itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka tidak akan ada kendala, ya. Dosen-dosen pasti akan menerima, yaitu peranan dari literatur reviewnya itu harus banyak baca, sehingga menjelaskan itu akan otomatis muncul secara sendirinya kalau banyak baca, ya. Itu kuncinya, ya, bukan kita menghambat penyelesaian studi mahasiswa, ya, tapi bagaimana kita meluluskan mahasiswa jika kondisi pemahamannya itu masih kurang, ya. Nah, kebanyakan yang dianggap gagal itu yang tidak bisa menjelaskan dengan baik, memahami apa yang ditulisnya saja tidak paham, ya, seperti yang tadi sampaikan Bu Erina itu. Nah, itu peran tugas kalian ini, ya, ini mau dilakukan secepat-cepatnya atau sesiap-siapnya ini. Jadi siap dengan cepat itu jangan-jangan pengen cepat tapi nggak siap, ya. Nah, itu yang ingin kita harapkan, itu kalian atau kita, prodi kita ingin mendapatkan output yang berkualitas, ya, berkualitas. Artinya yang berkualitas itu harus ditempa, ya, harus ditempa dan siap. Di kalau harus kuat tulangnya, dagingnya itu kalau kita banting-banting itu akan menghasilkan menu yang enak, ya, kalau itu makanan. Nah, artinya kualitas output yang kita hasilkan itu betul-betul cerminan dari kualitas dirinya masing-masing, ya. Itu yang kita inginkan kedepannya itu dari para mahasiswa, ya. Gimana, udah pada siap? Bapak mau nanya, Pak. Ya, Pak Den. Ini teman-teman pada apa ya? Mungkin pada kepo gitu. Kira-kira kapan untuk sempro-nya seminar proposalnya sendiri? Ya, itu dia, mau secepat-cepatnya atau mau sesiap-siapnya ini. Kita minggu depan nih udah mau ini, mau apa? Mau rapat nih dosen-dosennya. Kalau udah nunggu rapat, jadi rapat berarti misalkan ya tinggal tunggu waktunya aja secara teknis nih yang ngatur waktu, bisa jadi 2 minggu ke depan, bisa jadi kita nunggu kegiatan perkuliahan kita apakah tidak ada, maksudnya berbarengan dengan UAS dan lain sebagainya kan repot juga, ataukah berbarengan dengan sidang atau tidak. Yang jelas sidang itu ada di akhir Desember, kemungkinan besar ya diusahakan tidak bentrok sebelum atau setelah kemungkinan, ya. Kalau sebelum berarti ya sebelum Desember ibaratnya, ya sekarang udah posisinya di pertengahan atau akhir November, berarti bisa jadi di awal Desember ya atau pertengahan Desember itu. Jadi yang jelas kalian siapkan aja dulu mental dan lain sebagainya, ya. Mungkin silakan mungkin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya dalam bengkel skripsi bahwa untuk seminar proposal itu memang saya bilang menunggu komando dari Pak Iwan sebagai kaprodi begitu ya. Dan adapun nanti untuk bimbingan seminar proposal itu boleh dimulai gitu ya. Di hari Senin, di sini penyebarannya sudah ada di spreadsheet ya. Kemudian masalah waktu ya nanti disesuaikan dengan hasil rapat gitu ya, karena dari prodi juga tidak bisa langsung plotting semprop itu dilaksanakan pada bulan pada tanggal berapa gitu, sebab masing-masing dosen tuh punya kesibukan gitu ya, dan prodi pasti mengakomodasi itu, jadi kita lihat ya, dan saya akan selalu memberikan pengumuman melalui grup bengkel skripsi, dan yang saat ini sebetulnya bengkel skripsi itu kan buat semua mahasiswa, tapi saya kunci dulu buat yang mau seminar proposal supaya nanti diskusinya tidak kemana-mana begitu ya, karena yang mengerjakan dengan yang belum pasti berbeda pertanyaannya, takutnya menjadi siwer
yang mau pesemprok itu menjadi apa, menjadi bingung gitu, tambah bingung dan tambah pusing gitu. Oleh karena itu sabar begitu ya. Insya Allah Prodi akan mengadakan rapat tentang masalah pelaksanaan seminar proposal itu di minggu depan. Cukup, gimana? Ada lagi? Ini udah selesai kan? Bebas aja acaranya kalau mau nanya-nanya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Bayu, sudah siap? Gila, Pak. Apa, Umar? Pak, apa mungkin perwakilan alumni ya, Bapak, Ibu, Kingkin, Ibu Sekjur. Ini Pak, Bu, Umar mau saran ya, Pak, Bu. Kan kita udah alumni ya, bagaimana kita tuh ada grup khusus. Jadi ini alumni yang kakak-kakak kita gitu. Buat siapa tahu kita bisa ngebantu adik-adik kita yang mungkin lagi skripsi. Jadi atau bukan skripsi doang sih Pak, atau pokoknya mungkin channel kerja atau yang lainnya gitu Pak Bu, mungkin apakah ada gitu ya grup khusus alumni khususnya sendiri untuk pendidikan fisika sendiri gitu Bu? Selain ada, belum masuk ya? Belum lola ya Bu ya? Ada. Ada Instagram, ada WA sebenarnya. Pokoknya belum ini ya. Pak Iwan mungkin anu dibikin admin kali ya? Ada, adminnya tiap angkatan. Oh, ada tiap angkatan iya, semuanya admin, cuma kalau yang di WA itu kayaknya kepenuhan. Jadi oh diganti itu aja Telegram. Pakai tele. Iya Telegram bukan. Iya migrasi ke Telegram aja kalau gitu. Ada sih Telegram kan banyak. Ikatan kalau ikatan apa tadris fisika itu dari yang ngelola, tapi di tiap angkatan ada perwakilannya. Coba aja Umam, kalau angkatan Umam mungkin 2017 belum ada kayaknya, belum dimasukin kayaknya. Iya, ya. Karena memang angkatan atas berarti sebelumnya. Ya. Sekalian kali mungkin ya Bapak Mama bilang ke kakak-kakak yang megang adminnya buat bikin aja ya, tadi kata Bu Kiki Telegram biar jadi semua kan Telegram buat orang bisa masuk gitu ya. Iya, udah ada Mam, nanti nantilah link-nya dikasih nanti. Ya. Bapak Ibu. Oke, udah cukup gimana yang lain? Ya, siap-siap aja mental dan lain sebagainya, jangan sampai down ya. Karena ini satu kata kunci ini dari Bapak, ketika kalian pada saat presentasi itu misalnya dinyatakan tidak lulus ya atau gagal semproknya, itu bukan berarti kamu akan lebih lambat penyelesaian skripsinya dibanding dengan yang lulus. Ya. Jadi pengalaman yang sudah-sudah itu, yang gagal itu ternyata di tahun berikutnya semprok dan dia cepat selesai, bisa menyelesaikannya dibanding dengan teman-teman yang semproknya itu lulus. Ya. Jadi siapkan mental untuk menghadapi misalnya keadaan seperti itu. Kalau seperti itu gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai mental kalian itu turun atau down dan beranggapan seperti tadi ya bahwa penyelesaian studi itu memang tidak ada kaitannya dengan apa-apa termasuk IPK dan lain sebagainya ya. Itu yang paling penting ya. Kata-kata atau tips dari kakak kelas kalian tadi yang memang seperti itu ya. Oke. Okay. Terima kasih ya. Oke, baik, udah cukup. Makasih banyak buat panitia ya. Alhamdulillah acaranya sukses. Terima kasih banyak. Oke. Juga pada koordinator ya, pada koordinator Bu Fat, Pak Dwi. Bu Fatnya udah keluar ya. Pak Dwi sama Bu Erina. Oke. Udah izin keluar Bapak nih kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya. Terima kasih semuanya pada panitia, Bayu, MC dan semuanya sudah mengakomodasi acaranya dengan luar biasa. Ini dari tahun ke tahun ini semakin bagus ya, semakin acaranya semakin menarik dan isinya lebih berbobot ya, berkualitas. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Kak Umam. Terima kasih Arya. Gimana ya?